بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الحمد لله. Nah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah SWT sayangi dan kasih sekalian, dalam hidup ni kita kena sentiasa belajar supaya Allah SWT sayang pada kita. Bila kita belajar, Allah sayang kita. Semakin kita rajin belajar, Allah bertambah sayang pada kita. Sebab tu orang yang berhenti belajar, bila kita baca Quran, kita baca Quran ayat yang mula-mula sekali kita baca, bila apa-apa surah kita baca, kita baca Alif Lam Mim. Apa maksud Alif Lam Mim? Maksudnya tak ada siapa tahu maksudnya. Bila kita baca Quran, kita baca Alif Lam Mim. Siapa tahu maksud dia? Tak ada siapa yang tahu. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang Maha mengetahui. Jadi setiap kali kita baca Quran, bila kita baca Alif Lam Mim, kita tak tahu maksud dia. Kenapa Allah letak ayat ni? Kata ulama-ulama, Maulana Mustaqim ceritakan dulu-dulu, antara hikmah Allah letak ayat ni mula-mula sekali, Allah nak ajar kita, kamu ni ayat pertama pun tak tahu. Macam mana kita boleh kata saya tahu Quran? Kadang-kadang saya dah tahu dah. Saya dah reti. Saya dah pandai. Bila satu orang start kata saya pandai, sebenarnya tertutup pintu ilmu dia. Bila dia kata start dia kata saya pandai, tertutup pintu ilmu dia. Selagi kita niat belajar dalam hidup ni, Allah sentiasa ajar kita dan bimbing kita. Kita dalam hidup jangan pernah berhenti belajar, sebab orang yang berhenti belajar, dia mati sebelum dia mati. Jadi kita sentiasa belajar, supaya Allah bertambah sayang pada kita. Orang yang belajar, Allah sayang dia. Sebab tu kita sentiasa belajar dan rasa saya tak tahu. Sebab bila rasa tahu, bila kita rasa lebih baik daripada orang lain, dia akan dapat sifat azazil. Orang yang paling kuat sekali beribadat, azazil. Orang yang paling berilmu, azazil. Orang yang paling tahu sebelum Allah jadikan Adam alaihi salam, azazil. Tapi bila azazil mula kata ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia, bila dia rasa dia lebih baik, maka dia telah dikata aku lebih baik daripada Adam, dia daripada tanah, sedangkan aku daripada api. Apa dia cakap tu tak salah. Tapi salah sebab dia sedang lawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hidup ini, kita kena sentiasa sangka kita buat apa sahaja untuk Allah sayang kita. Kita nak Allah sayang kita. Kita buat kebaikan untuk Allah sayang. Kita menuturkan sesuatu untuk Allah sayang kita. Dan kita menulis sesuatu dekat Facebook, dekat mana-mana, tulis surat. Kita tulis dengan merasai Allah sayang saya. Saya buat ni Allah suka atau Allah murka. Di dalam setiap apa yang kita lakukan, sentiasa tanya, apa yang Allah nak daripada saya? Orang beriman, dia sentiasa tanya, apa yang Allah nak daripada dia? 24 jam dalam hidup, kita nak tanya, apa yang Allah nak daripada saya? Bila soalan betul, maka jawapan yang betul akan datang dalam hidup ni. Tapi kalau soalan dia salah, dan dia tanya, apa lagi yang saya belum dapat dalam hidup saya? Maka dia akan cari jalan yang salah, dia akan bekerja siang malam, dia akan berusaha siang malam untuk dapat apa yang dia nak. Bila dia tak dapat apa yang dia nak, dia kecewa, dia sedih, dia marah-marah orang, dan lebih berat dia marah-marah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tak salah kita ada keinginan. Tapi keinginan kita kena sama dengan apa yang Allah nak, baru kita semakin disayangi, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau keinginan kita, apa hati kita nak, berlawanan dengan apa yang Allah nak, kita dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabah Nabi, sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, sentiasa mencari apa yang Allah nak dalam hidup mereka. Sebab tu hati mereka tenang. Sebab tu dia kata orang yang berzikir, mereka umpama orang yang hidup di sisi Allah.
Orang yang tidak berzikir, mereka umpama mati. Dan orang yang berzikir, umpama orang yang hidup di sisi Allah. Orang yang tidak berzikir, umpama orang yang mati di sisi Allah. Jadi orang yang berzikir, semakin dia berzikir, semakin dia disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam rumah tangga, tuan-puan sekalian, dalam kehidupan, supaya rumah tangga kita rasa tenang, rasa bahagia, ialah tanggungjawab kita. Semalam saya dengar ada satu targhib nasihat daripada ulama. Dalam nasihat dia, kalau tuan-puan dengar pun sedih. Kalau dengar pun rasa sedih, rasa sayu. Apa dia kata? Dia kata, yang merasa nikmat Islam ni, kita. Kita rasa nikmat iman dan Islam. Tapi natijah dia, kebahagiaan yang kita rasai, kebahagiaan yang kita rasai, bukan kita saja rasa, tapi orang keliling kita pun rasa. Ini hasil orang beriman. Melihat wajah orang beriman pun hati kita rasa tenang. Mendengar pertuturan dia pun hati kita tenang. Melihat tingkah laku kehidupan dia pun buat hati kita tenang. Islam ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam dihantar rahmatal lil alamin. Rahmat seluruh alam. Semua orang akan rasai kebaikan daripada Islam ni. Kebaikan daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh dunia rasai. Dia kata bukan orang yang dapat manfaat. Bukan orang Islam je, orang bukan Islam pun rasai. Orang bukan Islam tumpang kebahagiaan dan kebaikan akhlak orang Islam. Sekiranya Islam tu, kebesaran Allah ada dalam hati kita. Sehingga orang bukan Islam teringin nak menjadi sebahagian daripada keluarga kita. Dan mereka daripada datuk yang sama. Semua orang Islam bukan Islam, kita pada datuk yang sama, Adam alaihis salam. Yang membezakan, kita telah memilih Islam dengan izin Allah, hidayah daripada Allah. Mereka belum lagi. Tapi mereka, hidayah tu urusan Allah, kerja Allah. Kerja kita ialah kita beramal dengan iman dan Islam dalam diri kita dan berjuang, berdakwah sehingga orang lain merasai. Dia kata Islam ni punya tinggi, dalam kata lain agama yang Allah hantar dalam dunia ni tinggi, bukan manusia saja rasai, bahkan semut pun rasai nikmat dia. Semut pun dijaga oleh Allah. Cerita dalam surah An-Naml, Allah ceritakan macam mana semut pun rasai nikmat daripada orang yang beragama, Nabi Sulaiman AS. Allah perintahkan supaya bawa pergi ke tentera-tentera, jangan langgar semut-semut. Allah dengarkan rakam perkataan-perkataan semut yang sayang pada kaum dia. Sehingga semut pun rasai kebaikan daripada Islam ni. Allahu Akbar. Sampaikan orang, Allah muliakan kisah dua orang, tuan-tuan dengar riwayat Bukhari, selalu dengar kisah ni. Satu orang wanita pelacur beri minum kepada satu ekor anjing yang tua, uzur, sakit agaknya. Satu ekor anjing tak ada siapa punya. Satu orang wanita yang tu, wanita maaf pelacur yang banyak buat dosa, beri minum kepada anjing. Kisah ni diceritakan. Islam nak memberitahu kita sehingga semua orang rasai nikmat Islam. Allahu Akbar. Tapi disebabkan kita tak bahagia, kerana kita tak bahagia, isteri kita pun tak bahagia juga. Kerana kita tak bawa bahagia dalam rumah tangga, anak-anak kita dalam rumah tangga pun tak rasa tenang. Anak-anak kecil sekarang pandai cakap. Saya kadang urus program anak-anak, rasa sebab nangis kan? Anak-anak kecil pandai cakap, ni ustaz, ni kawan saya ni tak tenang sebab mak ayah dia kuat bergaduh. Budak dia jampak cakap, ustaz, dia susah hati sebab mak ayah dia asyik bergaduh. Mak ayah dia asyik bergaduh je, tak tenteram, bergaduh 24 jam. Allahu Akbar. Sebab apa bergaduh? Sebab salah seorang atau kedua-dua hati suami isteri tadi tak tenang. Kenapa tak tenang? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan ingat Allah, hati tu menjadi tenteram dan tenang. Hati kita menjadi tenteram dan tenang kalau kita ingat pada Allah. Bila kita ingat pada Allah, hati kita jadi tenteram, jadi tenang. Dan keluarga kita rasai ketenangan tu. Kita dicampur dengan keluarga, dengan anak-anak. Anak-anak pun rasa tenang. Duduk dengan isteri, isteri kita pun rasa tenang. Kita duduk dengan suami kita, suami kita pun rasa tenang. Mak ayah kita duduk dekat dengan kita pun rasa tenang. Tapi disebabkan hati kita tak ingat Allah, tak ingat Allah, hati kita tak tenang. Kita suka nak marah-marah. Balik rumah je dah rasa nak marah dah. Sampai balik kerja, baru sampai rumah. Tadi kat kerja rindu nak balik rumah. Tak sabar-sabar nak balik rumah. Tapi sampai kat rumah tengok anak, masuk rumah pun dah terlupa beri salam. Masuk rumah dah masam muka. Kadang pegang handphone, pegang beg. Tak selesai-selesai lagi kerja sampai ke malam. Pegang beg, pegang handphone, masuk rumah.
Anak-anak datang pegang ke kita. Kita tepis ke tepi. Kadang anak-anak tabu-tabu bawa ke rumah. Dan dia pun tak ada tempat nak main. Tak ada padang nak main. Rumah dia bersepah-sepah. Kita berkata, "Ya Allah kakak, pasal ni? Kenapa pukul adik? Ya Allah. Yang adik pula kenapa gigit telinga kakak? Yang kau pula nak yang soalan kenapa? Semua kena marah. Adil kan? Pukul rata semua kena. Yang kau pula, ya Allah. Apa sama mak macam nak meninggal kerja ni? Macam nak meninggal dah mak kerja. Daripada pagi mak kerja. Susah ya Allah. Yang kau pula nak pergi bersedekah pula barang-barang jiran sebelah. Ya Allah. Pergi sedekah barang-barang kat sekolah. Balik sekolah. Balik tinggal tinggal seorang dalam. Yang lain semua dah tak ada dah. Baju sedekah. Beg pun sedekah. Habis semua sekali sedekah." Dia kata apa? "Habis semua sekali sedekah." Jadi sampai seluruh keluarga kita, sampai seluruh orang kena marah. Yang suabang pula suami tak reti-reti nak balik. Main pingpong pula kat pejabat. Ya Allah, meninggal macam ni. Penat mak, matilah mak. Jadi tuan-puan sekalian, kita rasa tak tenang. Rasa tak tenang, tak bahagia. Sebab? Sebab apa hati rasa tak tenang, tak bahagia? Sebab kita kurang ingat Allah. Untuk tu dalam rumah tangga, doa saya selalu kongsi dan saya nak kongsi lagi. Setiap malam dalam rumah tangga yang pertama sekali, banyak berzikir supaya kita nampak yang diri kita berdosa. Ulang kali ucap, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Ya Allah, tiada Tuhan melainkan Kau. Tak ada yang berkuasa melainkan Kau. Tiada yang boleh pelihara anak isteri saya melainkan Kau. Tiada yang boleh beri rasa bahagia dalam hati ini melainkan Kau. Tiada yang boleh beri bahagia pada anak saya melainkan Kau. Engkau memiliki khazanah yang maha luas yang tak pernah habis. Kalau Engkau kabulkan semua doa kami, khazanah Engkau tak pernah berkurang. Tak ada Tuhan ilah melainkan Kau. Tiada pencipta melainkan Kau. Tiada yang memelihara hidup saya kami sekeluarga melainkan Kau. Tiada yang beri rezeki pada kami sekeluarga melainkan Kau. Tiada yang aturkan hidup kami daripada dulu sampai sekarang melainkan Kau. Tiada yang beri pakaian makan minum pada kami melainkan Kau. Tiada yang boleh selesaikan masalah keluarga, suami isteri, masalah anak-anak melainkan Kau. Tiada yang boleh berjayakan rancangan kami melainkan Kau. Tiada yang boleh gagalkan rancangan kami melainkan Kau. Tiada yang boleh menyembuhkan kami daripada sakit melainkan Kau. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu zikir paling banyak kita kena buat dalam rumah tangga. Nabi SAW kata, ismul azam. Siapa baca apa yang saudara aku baca, Allah akan bantu kita macam Allah bantu Nabi Yunus alaihi salam. Jadi baca doa ni sampai Allah keluarkan kita macam Nabi Yunus kan dalam perut ikan. Daripada ketiga kegelapan, hadis kata gelap perut ikan, sangat gelap. Tapi dia tidak maki hamun gelap. Kalau kita, "Ya Allah, gelap pula. Ya Allah, dia orang buat salah, tak dengar dakwah aku." Tapi Allah tangkap Nabi Yunus alaihi salam kerana dia memandang rendah, memandang Allah jadikan semua ni. Allah sayang Nabi Yunus AS. Allah jadikan kisah ni untuk kita semua. Allah silapkan Nabi kekasih dia untuk pengajaran untuk kita. Dia rasa marah pada kaum dia dan dia pergi dalam keadaan marah. Sebab tu hasil daripada dakwah, hasil membangunkan keluarga, hasil kita beri nasihat, kita semakin sayang orang. Tapi kalau semakin kita beri nasihat, kita buat dakwah, kita buat kebaikan, kita pesan pada orang, akhirnya kita pun mengamuk. Kebaikan kita pun hilang, akhlak kita hilang. Maka sebenarnya bila kita buat macam tu, akhlak kita hilang, kebaikan kita hilang. Maknanya kita punya dakwah tadi telah buat kita jauh. Dakwah ni, orang lain dekat tak dekat, nombor dua. Nombor satu, semakin kita buat dakwah, kita semakin cinta sayang pada Allah. Semakin cinta dan sayang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila satu orang alim kan, bila dia nak pergi umrah haji, murid-murid dia ramai. Abdullah Andalusia kan. Anak murid dia ramai, siapa nama ni, terkenal kisah dia. Dalam perjalanan ribu-ribu, puluh ribu anak murid dia. Masa nak pergi haji dalam perjalanan, kan, tuan-puan pernah dengar dalam perjalanan. Tapi apa pengajaran kisah ni? Dalam perjalanan dia tengok ada satu orang lelaki pendeta agama lain sedang
yang biasa berkhutbah dengan tongkat, tapi dengan tongkat tu dalam agama dia pegang tongkat tu, tapi dia guna tongkat tu maaf untuk jaga babi. Bila dia guna tongkat tu jaga babi, dia pun tengok, apa benda ni, dia kata, hina betul pandangan mataku lihat satu orang pendeta agama lain tapi memegang jaga babi dengan tongkat yang diguna untuk kebaikan. Di mana rendah pada orang pemegang agama lain, maka di mana dengan rasa hina. Kita kena pandang manusia dengan rasa sayang, kesihan, sayang. Kalau orang buat salah, kita kesihan. Kita benci maksiat tapi sayang orang dia. Kita hari ni tak, kalau benci isteri, anak-anak buat salah dengan orang-orang sekali kita benci. Kita meluat tu dengan muka-muka pun tak nak pandang. Dengan suara pun tak nak. Kenapa jadi macam ni? Bukan salah muka dia, bukan salah akhlak dia, tapi hati kita kurang tenang kerana kurang zikir. Kita nak bangunkan orang, kita perlu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak berdakwah, kita perlu pertolongan Allah. Jadi nak berdakwah, kita tak boleh beri hidayah pada orang melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi apa dia buat, dia pergi dan dia tiba-tiba takdir Allah, tengah jalan-jalan dia ternampak anak pendeta tadi. Dia nak nampak anak orang ni cantik. Tiba-tiba orang alim besar ni tak pernah-pernah buat silap dalam hidup, tak pernah buat dosa orang baik. Tiba-tiba dia jatuh hati dengan anak dara orang tadi. Dia jatuh hati dan dia kata kat dia punya jemaah, kamu jalan dulu, tinggal aku seorang-seorang kat sini. Kenapa? Tak apa, saya ada urusan. Sebab dia ketua, orang pun semua tinggalkan dia, dia tinggal seorang-seorang ulama besar ni. Bila dia tinggal seorang-seorang, apa jadi? Allah uji dia, dia pergi jumpa perempuan tadi dan perempuan tu kata, boleh, kena jumpa ayah saya. Kan kamu orang baik, ada adab, jumpa dengan ayah saya. Maka dia pun jumpa dengan ayah dia. Maka bila jumpa ayah dia, dia kata, boleh. Tapi syarat dia, kamu kena keluar daripada Islam dan datang kepada agama kami. Allah buat dia betul-betul mabuk dengan cinta dan dia sanggup tinggalkan Islam untuk dia berkahwin dengan wanita tadi. Mungkin dengan ilmu dia, dia rasa tak apa, dia pun keluar daripada Islam. Tanpa orang tahu, yang penting dia dapat kahwin dulu dengan anak orang tu. Sekali orang terkata, bukan tu je syarat dia. Syarat yang kedua, dia minta 8 tahun atau 10 tahun jaga dan ternak babi ni selama 8-10 tahun. Apa dia buat, dia pun pakai tongkat, dia telah jaga pegang dengan tongkat tu, dia telah jaga babi selama 8-10 tahun. Bila anak murid dia cari-cari dia, tak jumpa-jumpa. Abdullah tadi, rahmatullah alaih, ulama besar, orang pun pergi cari dia. Anak murid dia datang cari, tengok-tengok rupanya dia tak faham. Guru yang sangat alim, anak dia semua hafiz Quran, alim. Bukan sikit, 10 ribu anak murid dia hafal Quran. Dulu-dulu memang orang belajar agama macam tu, 10 ribu anak murid mereka hafal Quran. Tapi dia memandang orang dengan perasaan rasa rendah. Tengok orang yang berdosa dengan kehinaan pun satu kesalahan. Ini kan pula kita menengok orang alim dengan keburukan lagi berat. Tengok orang baik-baik dengan mencari buruk dia lagi berat. Orang yang dah buruk, orang yang jahat, mencari buruk dia pun satu perkara yang berat. Untuk tu, orang yang baik, hati yang baik, dia akan mencari baik dalam diri manusia. Hati yang gelap, dia mudah nampak buruk daripada diri manusia yang lain. Dan lepas tu apa jadi? Dia, anak murid dia pujuk-pujuk, dia tak nak dengar. Dia dah jatuh cinta, dia dilamun cinta. Apa dia buat? Dia, lepas dia lamun cinta, anak murid tengok semua anak murid dia nangis. Anak murid dia nangis. Dan bila anak murid dia semua menangis, semua anak murid dia nangis, doakan dia. Tapi anak murid dia tak sangka buruk pada guru dia. Mereka mendoakan guru dia siang malam, tak berhenti-henti menangis, tak berhenti-henti nangis untuk guru dia. Siang malam doa, Ya Allah, Ya Allah. Siang malam doa, Ya Allah, Ya Allah, tolonglah beri hidayah pada guru saya. Dia doa, Ya Allah, tolonglah beri hidayah pada guru saya. Ya Allah, tolonglah beri hidayah pada guru saya. Dia doa tak berhenti. Anak murid begitu patutnya sifat. Walaupun pun terjadi pada cikgu, pada guru, orang kita sayangi, kita tutup aib dia dan kita doakan dia. Kita tutup aib dia dan kita doakan dia. Tutup aib dia dan doakan dia. Kita bukan siapa-siapa untuk buka aib orang lain. Itu urusan dan kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan dan kerja Allah. Saya baru baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi dia kata, jika kamu, kalau kamu nampak orang alim, guru kamu melakukan kesilapan, dosa, maka kamu kena tutup aib mereka. Tutup aib mereka dan kamu doa dan tawajuhlah kepada Allah supaya Allah ubah hati mereka. Saya baca tadi hadis. Kerana mengelakkan perpecahan itu lebih besar daripada kita menjatuhkan dia.
Selagi dia tidak menyuruh perkara yang berlawanan dengan perintah Allah dan berlawanan dengan perintah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita boleh pandang rendah dan hina pada orang lain? Kerana kita merasai diri kita baik. Untuk tu pandang baik pada semua orang. Walaupun orang pada orang dua orang yang sedang bertengkar bergaduh, mereka dua-dua mulia. Yang kotor dan tak baik ialah saya. Dua-dua mulia, yang kotor dan tak baik ialah saya. Maka apa dia buat anak murid dia hari nangis? Ya Allah, tolong beri hidayah pada guru kami. Dia tak berhenti-henti doa, ya Allah, berilah hidayah pada, ya Allah, berilah hidayah kepada guru kami. Dia tak berhenti doa, ya Allah, berilah hidayah kepada guru kami. Ya Allah, beri hidayah pada guru kami. Maka mereka doa berterusan tak berhenti. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Kau lah maha kaya, kau lah maha mulia. Bukakan hati guru kami untuk kembali pada Islam. Maka apa jadi? Lepas tu Allah buat guru ditersedar daripada lamunan. Rupa-rupanya Allah nak bersihkan dia kerana Allah sayang dia. Tapi bila mula-mula dia balik, masa tu dia dah lupakan semua Quran yang dia ingat sebelum ni. Dia guru ulama besar. Dia telah terlupa semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran dan hadis ni dia perlu dipelihara dan dijagai. Maka kerana sangkaan buruk dia tu, Allah betulkan dia. Keburukan orang tadi telah dah jatuh kepada diri dia. Orang yang terlalu memandang orang lain dengan penuh penghinaan, ditakuti apa yang dipandang orang tu kita lebih teruk daripada orang tadi. Untuk itu tuan-puan sekalian, jangan pernah pandang rendah atau pandang hina pada mana-mana orang. Sebab hidup ni tak lama, hidup ni tak lama. Orang yang paling mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling baik Imamul Anbiya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh doa, ya Allah, ketika dia baling batu di Taif, dia kata, ya Allah, aku adukan kelemahan dan kedaifan aku dalam berdakwah kepada engkau. Ya Allah, aku adukan kelemahan dan kedaifan aku dalam berdakwah kepada engkau. Ya Allah, aku adukan kelemahan dan kedaifan aku dalam berdakwah kepada engkau. Ya Allah, aku adukan kelemahan dan kedaifan aku dalam berdakwah kepada engkau. Maka dia doa, ya Allah, aku mengadu kelemahan dan kedaifan aku dalam berdakwah ni kepada engkau. Orang yang paling mulia, susuk tubuh paling mulia dalam dunia, yakni susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling indah wajah beliau, yang bercahaya seperti bulan. Kata sahabat, kami tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tengok bulan, kami tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tengok bulan, kami tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tengok bulan, kami tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami lihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bercahaya daripada bulan. Kami lihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih bercahaya daripada bulan. Tapi lelaki ini yang tutur perkataan dia sampai hari ini diulang, ketika saat ini ada 10,000 orang sedang hafal, sedang menghafal perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila dia dibaling batu di Taif, dia baru saja kematian dua orang yang disayangi, baru habis dipulaukan di lembah Abi Talib 3 tahun, makan daun-daun, bibir-bibir mereka pecah. Ada anak-anak mati dalam pangkuan. Habis je pulau 3 tahun, balik-balik isteri beliau meninggal dunia. Wanita yang tidak ada bandingan selama-lamanya, Khadijah radhiyallahu anha. Dan kehilangan pakcik yang macam ayah jaga beliau semenjak kecil, mati tanpa Islam. Tapi Nabi SAW pergi Taif, dia baling batu, pergi dengan harapan. Orang Arab tak pernah halau orang macam tu, tak akan bunuh orang sebagai tetamu, walaupun musuh mereka sendiri. Tapi tuan-puan sekalian, lelaki yang paling baik ni 10 hari berdakwah sana sini berjalan. Bayangkan kita pergi Mekah Madinah, kita tengok batu-batu. Sampai sekarang masih berbatu-batu kan. Kita nak pergi tengok Gunung Uhud, kita naik guna Gua Hira, kita pergi kawasan apa dekat kubur Bakek, kubur mak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kawasan yang sunyi sampai hari ini. Dan kita pergi tempat-tempat ni dan kita bergerak, kita tengok batu-batu. Tuan-tuan boleh tengok, yang tak pernah pergi pun boleh nampak macam mana batu-batu kan kat kawasan sana sampai sekarang macam tu. Itu hari ini, dan keadaan Mekah Madinah telah berubah. Tapi satu masa dulu dia jauh lebih susah daripada tu lagi. Tapi dalam keadaan begitu, dalam keadaan begitu, lelaki ni kata telah jatuh pingsan, badan berdarah. 10 km di baling batu, badan berdarah sampai kasut beliau telah berkocak dengan darah. Wajah yang paling mulia, badan yang paling mulia, orang yang paling baik, Imamul Anbiya, Habibullah, kekasih Allah,
Darah beliau telah dibasahi, badan beliau dibasahi dengan darah. Tapi sampai malaikat datang nak terbalikkan gunung kiri kanan, dia kata, "Ya Allah." Dia kata apa, "Ya Allah, aku adukan kelemahan dan kedaifan aku dalam berdakwah ni kepada engkau. Ya Allah, dalam kata lain, aku yang daif, aku yang tak pandai buat dakwah. Ya Allah, aku tak reti buat dakwah. Aku tak sempurna buat dakwah. Ya Allah, aku daif, aku kurang. Ya Allah, aku tak pandai buat dakwah. Ya Allah, saya tak mampu, saya tak boleh buat dakwah. Saya tak mampu buat dakwah. Ya Allah, saya tak tahu nak buat apa. Tolonglah saya. Ya Allah, saya tak tahu macam nak bangunkan keluarga saya. Saya minta ampun. Ya Allah, saya sayang keluarga saya. Saya tak tahu nak buat dakwah macam mana. Saya minta ampun. Ya Allah, saya tak tahu apa saya nak buat dalam keadaan banyak musibah yang datang. Musibah demi musibah datang. Fitnah demi fitnah datang. Ya Allah, saya tak tahu apa saya nak buat. Ya Allah, saya tak tahu apa saya nak buat. Tolonglah ya Allah, apa saya nak buat. Ya Allah, apa saya nak buat. Tolonglah ya Allah. Fitnah yang besar-besar telah datang. Ya Allah, saya minta ampun. Saya tak tahu apa nak buat. Tolonglah ya Allah. Satukanlah hati kami semua. Satukanlah hati orang Islam. Satukanlah hati orang berusaha agama. Satukanlah hati ulama-ulama kami. Ya Allah, kami semua tak tahu apa kami nak buat. Ini semua salah kami. Kami kurang zikir. Kami banyak lalai. Kami tak sungguh-sungguh buat dakwah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dalam keluarga, nak bangunkan keluarga, kita jangan tinggal zikir ni. Bila kita mula rasa kita betul dalam keluarga, bila kita rasa kita sebagai ayah, kita rasa kita dah baik, kita sempurna, kita salah. Kita kena istighfar, kita kena bertaubat. Sampai Allah buka, "Ya Allah, minta ampun. Saya belum jadi ayah yang baik macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya minta ampun sebab saya belum jadi ayah yang baik macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya minta ampun. Kalau kita jadi suami, kita rasa kita dah sempurna, kita minta ampun. Ya Allah, saya belum jadi suami yang baik macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar dia kata agama ni bila kita amal, orang keliling kita akan rasa natijah kebahagiaan tu. Bukan kita je rasa, kita rasa bahagia pertama. Dan orang yang datang dekat dengan kita semua akan rasa natijah kebahagiaan daripada Islam ni. Ha, natijah kebahagiaan daripada Islam ni. Tu tapi sekarang orang tak rasai nikmat Islam ni. Dan kita hilang ketenangan, kebahagiaan. Kalau kita yang duduk masjid, kita yang cakap agama, kita yang buat dakwah, kalau kita sendiri dah tak tenang, macam mana orang lain yang tak pernah kenal apa tu tenang dalam hidup? Macam mana orang lain yang tak pernah kenal Allah dalam hidup? Macam mana orang-orang yang lain tak pernah sebut nama Allah walaupun sekali? Macam mana dengan orang-orang yang tak tahu yang bagi makan minum tu Allah? Macam mana kalau orang yang jauh-jauh daripada Allah yang tak pernah datang kepada kebaikan? Siapa yang nak ajak mereka? Siapa yang nak suruh mereka? Kalau kita sendiri dah tak tenang, macam mana anak-anak kita nak meneruskan perjuangan agama kita? Kalau kita tak tenang, macam mana isteri kita akan teruskan perjuangan agama kita? Kalau kita tak tenang, tak berjuang untuk agama ni, siapa yang nak teruskan perjuangan agama ni? Siapa yang nak teruskan perjuangan agama ni? Sebab tu dalam hidup ini kita kena berjuang untuk Allah sayang. Kita kena istighfar. Nah, sebagai isteri, kita belum jadi isteri yang baik. Tak macam Khadijah radhiyallahu anha yang korbankan seluruh diri sampai baju dia bertampal meninggal dunia demi menghidupkan Islam ni. Kata Khadijah, bila tengah sakit, dia kata, "Ya Rasulullah, saya dah korbankan seluruh harta saya, tapi saya belum korbankan diri saya." Kata Nabi SAW menangis, "Takkan suami tak menangis tengok seorang isteri yang berjuang habis-habisan demi Islam." Nabi orang paling rajin, paling berjuang siang malam. Khadijah jatuh hati pada Nabi SAW juga kerana kerajinan dan akhlak Nabi SAW. Tutur kata dan Nabi suka beri pertolongan. Gaji kecil tapi tolong orang miskin, ibu-ibu tunggal, sol tolong anak-anak yatim. Khadijah radhiyallahu anha jatuh hati dengan Nabi SAW. Bila Nabi mula-mula balik pada Gua Hira, Nabi SAW berpelukan dengan Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha selimutkan Nabi SAW. Khadijah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berpelukan. Dan mereka berpelukan dalam keadaan, bila mereka berpelukan, mereka menangis. Pelukan mereka tak sama dengan pelukan saya dan tuan-puan sekalian, dengan pasangan, dengan isteri, suami kita. Pelukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pelukan Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah pelukan
yang supaya kita semua bahagia dan semua orang dalam dunia jangan satu orang pun masuk neraka. Syekh Yusuf Al-Khandahlawi, dia dalam keadaan sibuk berdakwah, tiba-tiba bila dia melangkah masuk rumah dia, rumah dekat dengan masjid, maka isteri anak-anak dia melompat peluk dia. Isteri anak-anak dia melompat peluk dia. Satu alim pendakwah yang hebat dah meninggal dunia. Isteri anak-anak dia peluk dia. Maka dia tanya, kenapa peluk saya? Dia kata, abang kalau nak tahu, abang dah lama abang tak jejak kaki kat rumah ni, kerana abang sibuk dalam berdakwah dan hidup kat Islam. Dan isteri anak-anak dia peluk dia. Dulu-dulu punya pelukan, tangisan, air mata demi untuk hidup kat Islam. Sekarang kita ada Islam dalam diri kita. Tapi adakah kita hargai Islam ni? Saya tak minta tuan-puan berjuang macam Syekh Yusuf Al-Khandahlawi rahmatullah alaihi. Saya tak minta diri saya dan tuan-puan, saya pun tak mampu. Tapi hargai keluarga kita, sayangi keluarga kita. Khadijah radhiyallahu anha kata, ya Rasulullah, Saya dah kurbankan seluruh harta saya. Saya belum kurbankan diri saya. Kalau boleh gunakanlah tulang-tulang saya. Gunakanlah tulang-tulang saya untuk jadi jambatan untuk orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh gunakanlah tulang-tulang saya untuk jadi jambatan untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Gunakan tulang-tulang saya untuk jadi jambatan untuk orang yang berjihad di jalan Allah. Kalau kita jadi isteri, kita rasa kita dah sempurna. Kita silap, kita kena minta ampun kepada Allah. Kalau kita jadi mak, kita rasa kita dah sempurna. Mak, ayah, suami, isteri, kita kena banyak istighfar. Sebab bila merasai diri sempurna, disitulah bermulanya kejatuhan dan kerosakan diri kita. Bila kita rasa saya tak baik, saya belum betul, saya kena perbaiki diri, saya tak tahu apa-apa, saya tak pandai, Allah mula ajar kita. Bila kita rasa macam kita tahu semua perkara dalam dunia, kita tahu itu, kita tahu ini, kita nampak semua, kita faham sangat apa terjadi pada manusia, apa terjadi kepada dunia, sebenarnya kita kurang melihat diri kita berdosa dan silap. Untuk tu dalam keluarga, yang pertama sekali, banyak kali baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada masalah ke tak ada masalah keluarga, malam-malam zikir, baca doa ni, semain dua rakaat tahajud, zikir ni banyak-banyak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau ada masalah berat, daripada berat kita zikir, Allah buat hati kita jadi tenang. Kurang berat tu, walaupun masalah belum selesai, ulang-ulang kali baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita kena rasa sayang pada semua orang. Tuan-tuan bayang, kita kena sayang pada semua Yahudi supaya mereka dapat Islam. Kita sayang semua orang dalam dunia, apa agama mereka, negara mana mereka. Kita orang Islam nak semua orang bahagia dan nak semua orang masuk syurga. Tapi kenapa dengan orang-orang yang dekat dengan kita, orang yang sama berjuang dengan kita, orang yang sama-sama kita orang bukan Islam pun kita sayang, orang yang tak semayang pun kita sayang, orang berzina pun kita sayang, sayang mereka, sayang semua dalam dunia. Tapi kenapa kita tak sayang orang dekat dengan kita? Kenapa kita tak nak maafkan orang yang dekat dengan kita? Kenapa kita tak nak beri kemaafan pada orang dekat pada kita? Adakah kerana kita sempurna? Kita bukan siapa-siapa. Kita maafkan orang dengan satu harapan, supaya Allah sayang kita. Untuk Allah sayang berbaloi tak kita maafkan orang? Untuk Allah sayang saya, berbaloi tak kita maafkan orang lain? Untuk Allah sayang, kita bagi nyawa pun berbaloi, kita maafkan orang lain. Kita lagi banyak buat salah, dia 24 jam jaga kita, tapi tak tuan-puan, Allah tak pernah ungkit apa kita buat. Dia maafkan kita, dia sayang kita. Untuk tu, kita belajar maafkan orang lain, belajar sayang pada orang lain. Maafkan orang-orang yang sama-sama berdakwah dengan kita, maafkan kawan-kawan kita yang sama-sama berjuang, sama-sama berusaha buat kebaikan. Sayang mereka, doakan semua orang baik yang tak baik saya, semua orang baik yang tak baik saya. Saya bukan siapa-siapa, tak pernah buat apa-apa, tak boleh buat apa-apa, takkan boleh buat apa-apa, tak boleh buat apa-apa, tak pernah buat apa-apa. Kita kena rasa begitu. Kalau Allah gunakan kita untuk agama, untuk beri nasihat kebaikan, cuma kerana Allah nak gunakan kita,
Tutup terima kasih pada Allah. Ya Allah, terus gunakan saya. Walaupun saya dalam kekurangan, saya nampak baik, cuma kena Allah tutup aib saya. Tutup tuan-puan, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dengan mak ayah kita kadang-kadang kita kasar, kita tak hormat mereka. Baca doa ni. Dengan anak kita, kita kasar dengan keluarga kan. Keluarga panggil, isteri, anak tarik, kita tak peduli. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulang-ulang kali supaya sampai kita rasa, ya Allah, benarlah, tiada Tuhan melainkan Kau. Apa sahaja yang terjadi dalam hidup saya takkan terjadi melainkan Kau yang tentukan. Dan jawapan ni cuma satu saja. Jawapan cuma satu. Dia dekat jumpa anak dia nangis, rindu kat ayah dia. Ayah dah meninggal dunia. Rindu, dia selalu down, jadi lemah, selalu kata kat mak dia, "Mak, saya anak yatim." Dan selalu kata kat mak dia, "Mak, saya anak yatim." Saya beritahu kat anak tadi, Nabi SAW lahir, ayah tak ada. 6 tahun mak tak ada. Tapi Nabi jadi orang paling kuat dalam dunia. Dia berjuang siang dan malam tanpa henti sehingga kita semua dapat menikmati Islam dan sehingga ayah dan mak kita boleh mati dengan Islam dan amalkan Islam. Jadi saya beritahu kat akak tadi, bila menguruskan anak-anak, dia akan dekat dengan Nabi SAW seperti dua jari ni. Sangat dekat dengan Nabi SAW dalam syurga. Boleh menziarahi Nabi SAW. Boleh menziarahi Nabi, boleh menziarahi Nabi SAW dengan sangat dekat. Jadi tuan-puan sekalian, baca tu doa yang pertama, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ramai orang amalkan, Allah buka jalan keluar bagi segala masalah, musibah. Allah beri jalan keluar. Daripada tak ada rezeki, Allah mudah ke rezeki dia. Itu orang puan baca ni, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kau boleh 300 kali waktu malam sebelum tidur baca 300 kali la ilaha illa. Lebih kurang boleh, saya cadangkan daripada ulama baca 300 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi membangunkan keluarga dengan rasa sayang. Sayang isteri, anak-anak, keluarga kita. Yang kedua, ulang-ulang kali baca, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allah hantar belajar kita supaya kita baca doa, Rabbi ja'alni muqimas salah, jadikan aku orang yang kekal mendirikan solat, dan keturunan zuriat aku kekal mendirikan solat. Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Allah yang sangat mulia, Nabi Ibrahim alaihi salam, tapi beliau sentiasa menuturkan berdoa dengan doa ni, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Surah Ibrahim ayat 40. Malam-malam doa, ya Allah, jadikan aku, Rabbi ja'alni muqimas salah, orang yang mendirikan solat. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati, dan keturunan zuriat aku. Rabbana wa taqabbal du'a. Sebab apa Nabi Ibrahim minta keluarga jaga solat? Sebab orang jaga solat, Allah akan jaga mereka. Allah jamin hidup mereka. Orang jaga solat, dia telah menjadi hamba Allah yang baik. Orang jaga solat, dia telah menjadi hamba Allah yang baik. Jadi baca, ada satu orang saya tengok anak tak berhenti. Sampai sekarang saya cerita kat tuan puan, anak 11 orang, tapi waktu duha, anak-anak berlari semain duha. Mak dia kata, Umi dijerit, "Nak, semain duha," kata mak dia. Dah meninggal dah makcik ni, dah meninggal dunia. Dan berapa tahun, 2 tahun lepas. Dan dia kata apa? Bila waktu duha, dia kata, "Nak, duha." Dia kata, "Nak, duha." Anak-anak dia 11 orang kecil-kecil ni, bersusun-susun anak dia, semua sekali berlari-lari datang untuk solat. Allahu Akbar. Kecil-kecil datang untuk solat. Anak-anak jadi jaga solat, dia baca doa. Tuan-tuan rahsia beliau, sentiasa baca doa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Lepas tu biasa dia pernah jalan-jalan, saya pernah cerita tuan-puan, di tengah jalan-jalan, tiba-tiba ada anjing. Jadi keluarga dia kelam kabut, dia pun ambil anak-anak, semua masuk dalam kenderaan. Tiba-tiba bila masuk dalam kenderaan, masuk dalam kereta, kira-kira ada seorang tertinggal. Patah balik semula. Bila patah balik semula, ada seorang
Ha, seorang je anak tertinggal, bapak pun risau-risau nak ambil anak. Ha, tiba-tiba anak dia tengah cakap kat anjing. Dia kata anjing-anjing semua, anjing-anjing semua tak ada kuasa, yang berkuasa cuma Allah. Dia kata kan, anjing-anjing semua tak ada kuasa, yang berkuasa cuma Allah. Jadi kata ayah dia pun tengok, biasa bapak dia ajar, cakap harimau tak ada kuasa, Allah kuasa. Kan, gajah tak ada kuasa, Allah kuasa. Allah jadikan gajah. Tapi gajah tak boleh beri mudarat, bahaya, sakit, melainkan Allah. Kan, tak boleh bagi bahaya, kebaikan, melainkan Allah. Tapi sekarang anak dia nampak anjing, anjing keliling anak dia. Anak yang kecil dia kata, anjing-anjing semua, anjing-anjing tak ada kuasa, yang berkuasa Allah. Bapak dia pula naik panik kan. Ha, bapak dia pula bersalah nak ambil. Bapak ajar ilmu dah betul. Tapi anak pula terlebih berani. Dia pun terus pergi, dia terus pergi dukung anak dia, selamatkan anak dia. Saya nak beritahu tuan-puan. Ha, baca doa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Jadi sentiasa bawa keluarga anak-anak jaga solat, bawa anak-anak jaga jaga solat, bawa keluarga jaga solat. Bila keluarga kita tak jaga solat, sebenarnya keluarga kita sedang musnah, sedang jauh daripada kebaikan. Untuk tuan-tuan bangun, dirikan solat, sayangi keluarga kita. Sian anak-anak kan, sian anak-anak kalau mak ayah tak solat. Sian anak-anak kalau mak ayah tak solat, anak ayah tak solat. Sian anak-anak. Tuan-tuan sekalian, nangis. Sebab tu kalau kita dakwah orang, kita kesian. Dan kalau tak boleh kesian, saya ada kadang-kadang jumpa HR-HR kan, bahagian training, dia tanya kat saya, kadang-kadang rasa down. Ada beberapa tempat saya pergi bahagian training, dia down, uruskan bapa-bapa orang, uruskan mak-mak orang. Mereka dalam keadaan yang kerja malas, punting kuat. Dan yang cerita kat saya, HR-HR ni pun nangis-nangis. Yang urus ni HR kadang umur 30 lebih, 40. Yang diurus ni macam-macam orang, beribu orang diurus. Dia nangis, dia cerita kat saya. Saya beritahu pada mereka, anggaplah pekerjaan ni sebagai, tengah bincang pasal training, program macam tu. Saya beritahu pada mereka, sentiasa anggap yang ini semua ujian daripada, anggap ni semua ujian daripada Allah. Anggap segala yang terjadi ni ujian daripada Allah, kerana Allah sayang. Dan kerana Allah sayang. Kalau tak boleh kesian kat bapak-bapak ni, kesian di sebalik mereka ada anak-anak. Di sebalik mereka ada anak-anak yang dalam keadaan susah, sedih. Di sebalik mereka ada anak-anak yang susah. Di sebalik mereka ada yang, ni Wan Liza Ramli minta doa untuk kawan yang baru operasi lahirkan anak, Mujahid Wan Muhammad. Semoga kembali sihat seperti semangat juang Mama Al-Fatih. Amin. Jadi tuan-puan sekalian, untuk tu bila keluarga tak jaga solat, keluarga tu jadi susah. Jadi sebab tu belajar jaga solat, Allah akan jaga kita. Allah akan jaga kita. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Pernah sekali satu sahabat Zaid, dia pesan ke anak dia. Dia kata, nak esok kalau bapak mati, kamu apa masalah minta dengan tuan ayah. Bila bapak mati, minta dengan tuan ayah. Bila mati bapak, minta dengan tuan ayah. Jadi dia pun tunggu bapak dia ni, sahabat Nabi SAW. Kata ke dia, Allah, bapak dia meninggal. Bila meninggal, dia kata, bapak saya kira-kira ada hutang, saya ringkas ke tuan-puan, ada hutang sampai 2 juta hutang. Dia kata, seluruh hutang bapak saya 2 juta, saya selesaikan dengan minta pada tuan ayah. Minta pada siapa? Minta pada Allah. Ya, orang dulu diselesaikan masalah dia dengan minta pada Allah. Jadi bila kita minta pada Allah yang Maha Kaya, yang tidak pernah berkurang khazanah dia, kebaikan rahmat dia tidak pernah berkurang. Bayangkan kalau kita minta kepada dia, ya Allah Tuhan, kita minta pada Allah yang tak pernah kaya, tak pernah putus kebaikan dia. Jadi kita doa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Surah Ibrahim ayat 40. Dia kata orang solat, bila ahli keluarga, katakanlah ketua keluarga solat, dia akan tenang. Sebab Allah kata dalam Quran, innal insana khuliqa halu'a, innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan dengan bersifat keluh kesah. Bila dapat kesenangan, dia mula lupa diri, kikir, sombong, kedekut. Dapat kesusahan, menjerit-jerit, marah-marah. Kata Allah, bukan begitu orang yang solat, yakni orang yang kekal jaga solat. Dia ahli solat, dia tak akan marah-marah, dia tak akan menjerit-jerit. Ahli solat, dia tak akan marah-marah, tak akan menjerit-jerit. Sebab tu semalam rakaman Astrosis, dia akan keluar nanti hari ibu nanti. Ada hari ibu. Kita hari-hari ibu,
Tapi tak apalah, itu salah satu hari ibu, ada seluruh hari ni hari ibu kan. Nanti masa keseluruhan, saya ada rakaman, satu soalan tanya kat saya. Satu soalan tanya, Ustaz, macam mana tanggang betul ke doa mak, tanggang tu jadi, sampai jadi batu kan, jadi batu. Saya kata, lebih berat bukan jadi batu, tapi bila hati kita jadi, bukan jadi batu, tapi bila hati kita anak jadi batu, anak yang tak sayang, tak hormat mak ayah, sebenarnya hati dia jadi batu. Dan mak yang takwa pada Allah takkan sumpah anak jadi batu. Mak yang takwa takkan sumpah anak jadi batu, takkan sumpah anak derhaka, takkan sumpah anak masuk neraka. Itu namanya dia mementingkan diri dia sendiri supaya anak-anak dia masuk neraka. Mak yang baik, kebanyakan suruh mak dalam dunia, mereka hanya nak lihat anak dia bahagia, tenang, masuk syurga. Itu saja. Dia cuma nak tengok anak dia tenang, bahagia, masuk syurga. Sebab tu saya teringat Imam Sudais. Orang tanya dia, apa rahsia, orang tanya Sudais, apa rahsia boleh jadi imam dekat Mekah ni? Dan orang dengar, seluruh dunia dengar suara Sudais. Satu dunia dengar. Kita semua dengar. Dengar dia baca nangis-nangis. Saya semasa remaja-remaja dulu dengar dia baca nangis-nangis. Ya, nangis-nangis dengar. Dia dengar dia nangis-nangis, saya pun nangis-nangis. Walaupun tak faham masa tu. Nangis-nangis dengar. Nangis-nangis dengar. Bila nangis-nangis dengar, orang tanya dia apa rahsia dia. Sampai begitu sekarang terima imam, dia paling glamour masa tu. Bukan glamour dunia, tapi bawa kebaikan yang banyak pada manusia. Dia cakap, saya tak ada apa-apa kebaikan. Ni orang baik-baik selalu macam tu. Kalau kita sebenarnya beginilah, inilah rahsianya. Orang tanya sekali je, orang sebenarnya tak apa-apa, ikhlas juga puji. Terpaksa, sebab bos terpaksa puji. Tapi kita pun terus perasan, yang mana satu kan? Yang mana satu yang cakap yang bagus tu? Orang suka, yang mana suka? Tanya balik semula. Itu mak dah kenalah, hati kita dah mula kena jentikan syaitan. Dah mula kena. Tuan pun puji, saya pun tanya, yang mana satu? Kan? Tuan-tuan suka yang mana? Buku yang mana, bahagian mana? Jadi dia mula jentikan syaitan. Dan bila saya tanya-tanya begitu dengan niat untuk supaya saya rasa suka orang puji saya, maknanya hati saya dah kotor, saya kena jentik dengan syaitan. Bila kena keji je, down, rasa lemah. Bila orang puji je, rasa melambung-lambung. Itu tanda kita hilang ikhlas. Itu jaga ikhlas kita. Orang puji tak buat kita mulia. Satu dunia puji kita, tak mulia. Satu dunia hina kita, kita tak jadi hina. Hina dan mulia saya daripada Allah. Maka apa jadi Imam Sudais? Masa orang tanya dia apa rahsia, mudah-mudahan Allah terima beliau, Allah sayang beliau. Maka orang tanya apa rahsia, dia kata apa? Dia kata, mak saya setiap kali masa dekat, mak saya masa besarkan saya, setiap kali saya buat hal, anak-anak, semua anak-anak sama. Saya dah tengok dah anak-anak yang ajaib, yang hafal Quran, kalau dia bergaduh sama juga macam anak-anak kita. Yalah, macam kita juga, bapak dia macam mana. Suara pun menjerit sama je. Tiba-tiba orang tanya apa rahsia, dia kata setiap kali mak dia marah, mak dia akan kata, Sudais, kalau kita kau ni macam meninggal mak kan, macam mana ni, ya Allah, matilah. Kalau kita, ya Allah tolong, ya Allah, tak tahu dah nak buat apa ke anak-anak ni. Saya tengok kadang-kadang kan, ceramah baru urus anak-anak kan, program sehari kadang-kadang ada urus anak-anak. Kalau baru dia bangun muka dah, ya Allah, dia berzikir, ya Allah, tengok budak-budak tak terkawal kan, ya Allah, dia tahu, ya Allah, nak marah tak boleh, sebab saya ajar tak boleh marah, kena berkasih sayang, buat aktiviti macam-macam. Jadi saja nak try kadang-kadang, ya Allah, dia kata, ya Allah, mula nak keluar dah, mula sabar, jangan sampai saya hilang sabar. Sebenarnya dah hilang lah tu, kalau dia cakap jangan sampai saya hilang sabar, maksudnya memang dah hilang sabar dah. Maka apa jadi? Mak dia kata, setiap kali mak dia marah, dia kata, Sudais, kalau dia marah, Sudais, pergi dekat masjid, pergi masjid lah. Kalau kamu nak bising-bising, nak buat macam ni, bising-bising kat rumah, nak buat hal, pergi Masjidil Haram, jadi imam besar kat sana. Dia kata, pergi Masjidil Haram, jadi imam besar dekat sana. Sudais, pergi, kalau kita macam tu lah katanya, Sudais, pergi Masjidil Haram, jadi imam besar dekat sana. Jadi apa jadi? Bila dia pergi kat sana, segala puji bagi Allah, dan dia telah jadi, bukanlah masa sampai sekarang jadi imam yang besar. Ni orang yang baik. Dia sasa-rasa kita duduk sini kerana doa mak kita. Saya duduk sini, saya sasa ingat, ni doa mak saya. Ni doa mak saya. Kalau bukan doa mak saya, saya tak duduk sini. Ni doa ayah yang saya sayangi. Antara doa yang tidak ditolak, doa seorang ayah pada anak dia. Nabi kata, pada siapa kita perlu hormat, dengar, sayangi. Nabi sebut ibumu, ibumu, ibumu. Maka tuan-puan sekalian,
Dan kita duduk sini kerana mak kita. Jadi kita kena doakan mak kita kalau mak kita dah tak ada. Doa, ya Allah, kalau ada pahala untuk ceramah saya, ya Allah. Kalau ada pahala untuk kebaikan yang saya buat, ya Allah. Kalau ada pahala untuk dakwah saya, ya Allah. Kalau ada pahala untuk mujahadah yang saya rasai, ya Allah. Kalau ada pahala untuk pekerjaan saya yang cari rezeki yang halal, ya Allah. Kalau ada pahala untuk saya bersabar atas kerenah anak-anak, ya Allah. Kalau ada pahala saya melayan suami, melayan isteri, ya Allah. Kalau ada pahala untuk ini semua, saya hadiahkan buat mak yang saya sayangi. Ya Allah, kalau ada pahala, saya hadiahkan buat mak yang saya sangat sayangi, saya cintai, saya rindui. Ya Allah, setiap hari dalam hidup saya, tidak ada hari yang saya tidak menangis ingat mak. Dan tak ada hari yang saya tak doakan mak saya. Saya teringat-ingat mak saya tanya kat si Abid, agak-agak mak ni panjang umur lagi ke? Mak saya tanya kat saya masa sakit. Agak-agak mak ni sempat lagi ke? Agak-agak mak ni sempat lagi tak? Alamak, jangan cakap macam tu, telefon saya kata. InsyaAllah panjang umur. Doktor kata sikit je, semua doktor kata tak ada apa-apa. Macam mak saya mula-mula masuk hospital ni. Doktor kata ni dia punya persen ni untuk kena apa-apa tak sampai berapa persen gitulah. Kecil sangatlah. Ha, tak sampai apa, kurang sangat persen tu, tak sampai 10 pun agaknya, tak sampai berapa persen je. Dan kemungkinan nak kena mudarat bahaya tu tak ada. Ha, doktor beritahu. Saya beritahulah kat mak saya. Ha, dia cakap berdasarkan ilmu dia dan kita bercakap dengan ilmu kita dan ilmu Allah tu maha luas. Saya beritahu kat mak saya. Macam tu saya beritahu. InsyaAllah mak, tak ada apa-apa. Doa panjang umur. Tapi Allah ambil mak saya pergi. Allah ambil mak saya pergi. Jadi setiap hari dalam hidup saya, saya doakan, ya Allah, panjangkan umur mak saya. Ya Allah, beri saya dapat khidmat mak saya. Tapi saya anak yang tak dapat khidmat mak saya dengan baik. Saya tak dapat khidmat mak saya dengan baik. Semoga Allah ampunkan dosa saya. Kadang-kadang bila mak cakap, saya potong. Allah pun jadi penceramah. Selalu kan ceramah. Kita pandai kan ajar mak suruh makan ni, suruh makan tu. Tak adalah mak, sikit je. Sebenarnya kita sedih, mak kita mengadu sakit. Kita tahan, insyaAllah mak. Jadi untuk tu kita niat, ya Allah, kalau ada pahala untuk dakwah saya, kebaikan, saya maafkan orang, saya hadiahkan buat mak saya dalam kubur. Jadi Sulais kata ni semua kerana doa mak dia. Kerana doa mak dia. Bila Maulana Umar Palampuri rahmatullah alaih, dia tengah baca hadis. Maulana Umar Palampuri tengah baca hadis. Maulana Umar ni satu alim besar. Dia kalau bagi ceramah, dia bagi ceramah berjam-jam, dia ceramah setiap hari. Dia ceramah tu orang dapat rasa macam semua persoalan hidup mereka terjawab. Segala masalah, beban hati mereka rasa lapang. Maulana Umar Palampuri rahmatullah alaih, banyak ceramah dia. Saya pun dah tak ada, dah luar satu tape saya dengar. Dah lama dah meninggal dunia lama. Masa Maulana Umar Palampuri, masa dia kecil-kecil, dia orang yang sangat baik. Dia pernah dalam satu ceramah, dia nangis. Dia kata, hari ini saya baru saja jadi Hafiz Al-Quran. Walaupun sambil berseluruh, sambil bergurau, semua orang nangis. Sebab umur dia ketika 70-80 tahun. Dia kata, baru hari ini saya jadi Hafiz Al-Quran. Baru hari ini saya jadi Hafiz Al-Quran. Baru hari ini saya jadi Hafiz Al-Quran. Kita walaupun dah umur dah bertambah, jangan malas nak menghafal doa-doa. Jangan malas. Masa dia kecil-kecil, dia baca taklim kat rumah. Saya selalu tekankan amalan taklim. Maulana Umar Palampuri ni antara orang yang ulang-ulang kali beritahu betapa pentingnya ada taklim dalam rumah, kata beliau. Bila ada taklim dalam rumah, dia akan tutup pintu-pintu syaitan masuk dalam rumah kita. Syaitan ni buat rumah kita berterabur jadi musnah. Bukan hasutan. Hasutan dia, rahmat Allah hilang rumah tangga. Cara nak tutup pintu-pintu syaitan ialah baca Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis pun ada beritahu, rumah tidak dibacakan Quran dan hadis, dia seperti rumah yang ditinggalkan kosong. Ramai orang dalam rumah tapi tak ada baca Quran dan hadis, dia macam rumah yang ditinggalkan kosong. Tempat diam dan tempat tinggalnya syaitan. Syaitan bukan hasut masuk dalam badan kita jadi hantu, tu bukan. Dan syaitan jadi macam mana? Syaitan hasut kita tinggalkan perintah Allah. Buat kita benci satu sama lain. Nampak buruk ahli keluarga. Dan tak rasa sayang lagi. Dan tak nak buat dakwah. Give up, putus asa. Maka apa jadi? Mana Umar masa dia kecil-kecil, dia duduk dengan mak dia.
dia duduk dengan mak. Bila dia baca taklim dengan mak dia, dia baca taklim dengan mak dia. Mona Umar Palampuri baca taklim dengan mak dia. Mak dia dengar Mona Umar baca, Mona Umar Palampuri baca. Bila Mona Umar Palampuri baca taklim, tengah Mona Umar Palampuri baca taklim, tengah-tengah dia baca taklim, tengah-tengah dia baca taklim, tiba-tiba mak dia kata, kadang-kadang mak dia baca, kadang-kadang dia baca. Mak dia kata, wahai Maulana Umar, wahai Umar, hari ni mak dengar kamu cakap. Hari ni mak dengar kamu cakap. Satu masa nanti Allah buat satu dunia ni akan dengar kamu cakap. Doa seorang mak, Maulana Umar Palampuri kata, mak dia kata, hari ni mak dengar kamu cakap. Satu masa nanti satu dunia akan dengar kamu cakap. Doa seorang mak yang baik. Doa seorang mak dia kata, hari ini mak dengar kamu cakap, satu masa satu dunia akan dengar kamu cakap. Untuk tu kita kena rajin baca taklim dalam rumah, hidupkan amalan taklim, sibuk bangunkan keluarga dengan taklim, baca dalam keluarga, baca Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cek Quran keluarga seorang-seorang. Kadang-kadang kahwin sampai 10 tahun, tapi kita tak pernah dengar Fatihah isteri kita. Kita kata love till jannah, tapi tak tahu jannah mana satu nak masuk. Jannah mana nak masuk, Fatihah pun tak pernah dengar. Nama Allah pun tak pernah disebutkan dalam keluarga tu. Sebut Allah je, bang kalau mati macam mana? Eloklah awak jangan mati dulu kan. Isteri kata, bawa kata, bang macam mati macam mana, kita ni amal tak banyak, elok yang awak je mati dulu. Cakap mati je takut-takut dah. Bang macam mana kalau kita mati? Orang tanya, suami pula tanya isteri, yang macam mana kalau kita mati? Yalah ya, mati-mati tak payah sebut je. Kalau sebut 70 kali meninggal sungguh kita nanti kan. Takut cakap mati. Orang beriman tak takut cakap mati. Mati ni zikir. Bila ingat mati, kita kurang nak bergaduh-gaduh. Tuan-puan kalau tengah bergaduh keluarga, banyak bergaduh keluarga, suami isteri, anak-anak, mak ayah ke adik-beradik, kalau rasa nak marah-marah orang, kalau nak hina mana-mana ulama, atau rasa nak jatuhkan mana-mana orang dalam dunia, rasa nak gaduh-gaduh sangat, tuan-puan pergi kat kubur. Tanya pada kita, kalau saya mati hari ni, agak-agak apa perkara yang saya nak cakap? Kalau saya mati hari ni, apa saya nak buat pada keluarga saya? Kalau saya mati hari ni, apa saya nak buat? Adakah saya nak berdendam, bergaduh, bermusuh dengan siapa-siapa? Jadi tuan-puan sekalian, hidupkan taklim dalam rumah. Sehingga Maulana Umar Palampuri, Masya Allah, juta orang dengar perkataan beliau. Kerana fikir risau daripada mak ayah yang baik. Untuk tu baca doa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan diri aku mendirikan solat dan ahli keluarga aku dirikan solat. Jadi kita kena bangun dirikan solat. Sebab ahli solat, dia akan bawa ketenangan ke mana saja dia pergi. Bila ayah tak solat, dia masuk rumah, dia marah, dia pukul isteri, pukul anak-anak. Ramai orang macam tu, pukul isteri, pukul anak-anak. Surah Ibrahim ayat 40. Baca, dia jadi marah keluarga, marah sana sini. Jadi nak marah orang. Sebenarnya dia tak solat. Dia lambat solat, dia marah orang lain. Sebab orang solat, hati dia tenang. Kalau anak solat, dia pun tenang. Mak dia marah, mak dia kasar, mak dia geram kat dia, dia tak balas balik. Mak yang mertua garam, kasar, dia tenang sebab hati dia tenang. Orang tenang, dia tak terjejas tenang, dia kerana buruk keburukan orang lain. Kalau ketenangan kita terjejas kerana keburukan orang lain, kita belum orang tenang. Kita baru belajar-belajar tenang. Dalam kata lain, kita atau mungkin pura-pura tenang. Orang tenang, mana-mana saja dia pergi, dia akan tenang. Jadi jangan tinggal doa ni. Ni hak anak-anak kita. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yang ketiga baca surah Al-Ahqaf ayat 15. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Doa tu saya masuk dalam buku doa saya ni. Tuan-tuan sekalian, surah Al-Ahqaf ayat 15. Boleh cari kat Quran pun boleh. Bila surah Al-Ahqaf ayat 15,
Masya tanya Talha, dia kata anak saya degil. Anak saya degil, apa saya nak buat? Dia kata anak saya degil, apa saya nak buat? Maka dia kata pada Talha, Talha radhiyallahu kata pada Mashar, baca doa ni Al-Ahqaf ayat 15. Anak kamu akan jadi tak degil. Dia baca dan anak dia jadi baik. Anak dia jadi baik. Sayyidina Ali dan sahabat yang lain riwayatkan, dia kata ketika Abu Bakar Siddiq berumur 40 tahun, dia baca doa ni. Siapa tahu umur 40 tahun angkat tangan. Baca doa ni Al-Ahqaf ayat 15. Di ceramah mana saya akan ulang banyak-banyak kali. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan masa Abu Bakar Siddiq umur 40, dia baca doa tu sehingga Allah beri akhirnya bapak dia yang dah tua pun dapat hidayah, keluarga dia semua dapat Islam. Sayyidina Ali nangis cerita sebab Abu Bakar Siddiq semua keluarga dia dapat Islam, semua keluarga dia dapat Islam. Saya selalu baca doa ni. Ada sekali saya pernah cerita kat tuan-puan, saya duduk tepi kubur mak saya baru-baru ni jugalah dalam tahun ni. Tiba-tiba saya baca doa tu, saya nangis. Saya selalu baca. Tapi saya tak pernah rasa macam hari tu saya rasa. Apa dia? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Rabbi auzi'ni, ya Allah, tunjukkan aku, ilhamkan aku. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ilhamkan aku, tunjukkan aku bagaimana aku ni, ya Allah, nak berterima kasih pada engkau, nak bersyukur pada engkau atas nikmat yang kau beri terlalu banyak pada aku, sangat banyak, tak terkira, tak terungkap. Macam mana aku nak cakap terima kasih, ya Allah? Dan nikmat yang kau beri juga kepada mak ayah aku, nikmat yang kau beri pada aku dan nikmat yang kau beri pada mak ayah aku, aku tak tahu macam mana aku nak ungkap, nak ucap terima kasih. Masa baca ni rasa sebab saya duduk kat tepi kubur mak saya. Mak yang dulu, Masya Allah, semenjak Allah beri hidayat kebaikan mencurah-curah kepada beliau, bila setiap kali buat dakwah ni lah, mak yang akan peluk saya, yang akan kata, "Bi, sabarlah, tak apa orang buat kat kita, jangan kita buat dekat orang." Masa-masa mula-mula buat dakwah, orang pun tak faham. Bukan salah orang lain, budak-budak lagi masa tu, ilmu tak ada, mungkin akhlak pun, adab pun kurang. Tapi mak saya peluk saya, sayang saya, cium peluk saya. Kadang-kadang saya buat makan-makan kat rumah. Mak saya setiap minggu buat makan-makan kat rumah. Jemput pelajar asrama-asrama. Saya nak dakwah ke tempat lain dah tak boleh. Mak ayah tak bagi saya jumpa anak-anak dia orang. Sebab kuat sangat, cuti aja dakwah kampung asli sana, kampung asli sini. Jadi sampai cikgu-cikgu, ustaz pun tahan saya, tak bagi saya cakap dengan pelajar-pelajar. Masa tu umur saya belasan-belasan tahun. Hidup saya masa tu macam tak tahu, makin macam kena apa tak, macam kena rasuk nak buat dakwah. Dan jumpa orang je nak buat dakwah. Apa bukan Islam ni nak ajar masuk Islam. Orang Islam je tu pun semua nak dakwah. Cakap kebesaran Allah, cerita solat, semayang. Tiba-tiba sampai saya kat masjid pun baru nak jumpa pelajar, ada cikgu-cikgu tahan. Bukan salah cikgu, saya faham. Saya faham. Mak ayah kena mengadu, anak kami nak pergi sini, sini. Orang anak usaha senang pula kadang pergi sana, sini. Tapi mak ayah tak bagi. Jadi mak ayah dia rasa sedih sebab tak boleh bagi pada anak dia. Amalan apa pula, program apa pula. Dan program saya dekat surau masjid ajak buat dakwah. Tiba-tiba Saya ingat lagi, tak ada salah sesiapa, salah saya sendiri. Memang Allah jadikan untuk tarbiyah diri saya. Saya datang dekat dengan pelajar tengah cakap ni, cikgu panggil pelajar tu, suruh balik asrama. Banyak asrama kawasan rumah saya dulu-dulu. Jadi saya kena ni, saya nangis masa tu, saya balik nangis. Saya pernah ingat lagi ada pengetua, salah seorang pengetua-pengetua panggil saya. Dia kata, "B, dulu-dulu ni mesti remaja-remaja, sekarang semua sekolah saya pergi dah." Masa remaja-remaja tu pengetua panggil saya. Saya tengah tahan doa budak kat tepi bus stop, pengetua terkejar saya. Dua tiga orang pengetua. Satu pengetua kata kat saya, "Ibi, tolonglah, tolong nasihat anak-anak ni semua supaya tak payahlah buat dakwah sangat. Masa belajar ni, belajar je." Saya pula faham, pergi belajar mesti buat dakwah. Tak, kita bukan saja nak belajar ilmu, tapi kita nak bawa Islam ke mana saja kita pergi. Kita bukan bawa ilmu je, nak belajar maths, admat, belajar fizik, kimia, bio, tu ilmu. Tapi ilmu yang paling besar sekali, kalimah. Ilmu paling besar kalimah.
Jadi kalau ada kalimah ni, kita kena bawa kat mana saja. Kita kena bawa ketenangan, kebahagiaan ni di mana saja kita pergi. Ajak orang kepada Allah, puji Allah, agungkan Allah. Kalau kita senyap, kita tak boleh buat dakwah. Kita kena cakap. Akhlak ialah dakwah bilhal akhlak kita. Tapi bercakap yang hak ni juga satu perintah Allah. Bercakap yang hak ni juga satu perintah Allah. Tiba-tiba saya panggil, kata Ibit tolonglah nasihat dia orang. Dia orang semua sayang, suka ke Ibit. Dan dia tak sub sangat ni, tolong nasihat dia orang jangan buat dakwah ni. Saya ingat lagi tengah jalan tu. Dia kata Ibit baliklah, tolonglah pergi balik rumah, pergi belajar. Tak payahlah pergi dakwah sana sini, dakwah budak-budak muda. Dia orang dah rosak dengan awak-awak, nanti rosak. Saya tahu dia orang ambil berat pasal saya. Tapi saya nak beritahu tuan-puan sekalian, mak saya orang paling saya sayangi. Walaupun orang marah-marah saya, mak saya akan peluk saya. Mak saya akan peluk saya. Dan mak saya kata, tapi Bik, orang buat kat kita, jangan kita pernah buat pada orang. Itu mak saya. Mak saya ni orang yang sangat tabah. Mak ayah tuan-puan pun sama. Tapi bagi saya, mak saya lah segalanya. Bagi tuan-puan, mak ayah tuan-puan segala-galanya. Mak saya akan peluk saya setiap kali. Sabar Bik, kita ada Allah. Itu mak saya. Saya kata, tak apalah Bik, jangan sibuk fikir mak. Fikir air mata darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hujung-hujung usia mak saya kata, Ibi, jangan tinggalkan dakwah ni. Sebab dakwah ni dulu Allah sayang keluarga kita. Allah muliakan keluarga kita. Terus istiqamah buat dakwah, terus berjuang untuk Islam. Jadi saya bila baca ni kat tepi kubur mak saya, saya nangis. Inilah wanita yang sangat banyak beri nasihat pada saya. Jadi saya tak tahu nak cakap terima kasih pada Allah macam mana. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ilhamkan kami, tunjukkan kami bagaimana nak mensyukuri, berterima kasih atas nikmat yang kau beri kepada kami dan nikmat yang kau beri kepada kedua orang tua kami, mak ayah kami. Kita takkan dapat ucapkan terima kasih tu walaupun kita bagi seluruh hidup kita. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa an a'mala salihan tardahu. Dan ya Allah, berilah kami dapat buat amal saleh tardahu, hanya untuk redha engkau. Wa an a'mala salihan tardahu, buat amal saleh hanya untuk redha Allah. Buat amal saleh hanya untuk Allah sayang. Kita tak nak buat baik supaya orang sayang kita. Kita buat baik tak nak orang hormat kita. Kita buat baik bukan orang sanjung kita. Kita buat baik bukan supaya isteri sayang saya. Kita buat baik bukan supaya suami saya sayang saya. Saya buat baik bukan supaya anak saya sayang saya. Saya buat baik bukan supaya saya, keluarga saya sayang saya. Tapi buat apa? Wa ana amala salihan tardahu. Buat amal saleh hanya untuk Allah sayang saya. Hanya untuk Allah sayang saya. Tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Ya Allah, baikkan diri aku dan baikkan keturunan zuriat aku. Ya Allah, baikkan diri aku, tolong betul diri aku, betulkan percakapan aku, tidak menyakiti mana-mana orang. Kadang-kadang dikatakan hadis Nabi SAW, ada orang, lebih kurang maksud hadis, ada orang yang semua amal dia baik sempurna, tapi dia, kerana pertuturan dia, perkataan dia, satu perkataan dia, yang satu perkataan saja yang dianggap tak ada apa-apa, tapi perkataan itu telah memecah belahkan manusia, Allah akan menjadi penyebab dia dimasukkan dalam neraka. Ada orang dimasukkan dalam neraka kerana perkataan dia memusnahkan hubungan orang. Perkataan dia membuat orang bergaduh, berpecah belah. Perkataan ini membuat fitnah datang atas umat ni. Untuk itu kita doa pada Allah. Nabi SAW kata, subur-ubur orang ialah orang yang bunuh Sina Ali radhiyallahu anhu. Orang ni orang sangat baik. Saya ringkaskan, di tengah fikir dia bermusyawarah. Dia kata berlaku musibah antara Muawiyah dengan Sina Ali radhiyallahu anhu, maka dia kata dia rasa nak buat sesuatu lebih baik. Apa dia buat? Dia kata kita musyawarah, dia panggil orang nak masuk, dia putuskan ada yang pergi bunuh Muawiyah, ada yang bunuh Sina Ali radhiyallahu anhu. Apa sahabat ni, dua-dua betul, tak ada yang salah. Sahabat kita, siapa mana buruk sahabat, kita akan dicela. Allah marah murka dengan kita sebab mereka tak ada piktirafan, kita semua tak ada. Kita anggaplah kita anak-anak kecil yang tak faham urusan orang yang dewasa.
Tapi saya cuma nak cerita orang yang bunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia orang sangat alim, sangat baik, sangat takwa, ahli zikir. Sehingga masa dia lepas bunuh Sayyidina Ali, dia kata apa, tolong jangan apa-apakan lidah saya dan tolong jangan apa-apakan hati saya. Tolong jangan apa-apakan lidah saya dan tolong jangan apa-apakan hati saya, kerana dengan lidah saya nak memuji dia dan dengan hati saya nak bersyukur kepada dia. Dengan lidah saya nak memuji dia, tapi dengan hati saya nak bersyukur pada dia. Ni orang yang bunuh Sayyidina Ali cakap, bunuh saya tapi jangan apa-apakan lidah dan hati saya. Dia orang sangat takwa. Tetapi Nabi kata dia ialah seburuk-buruk orang. Kenapa? Dengan perkataan dia, dengan perkataan dia, dengan apa yang dilakukan telah membuat manusia ni berpecah belah. Untuk tu tuan-tuan sekalian, untuk tu tuan-tuan sekalian, kita berdoa dengan Allah supaya Allah lembutkan lidah kita, pertuturan kita. Allah letak perkataan kita ni untuk menyatukan orang. Perkataan kita mendatangkan kebahagiaan. Perkataan kita mendatangkan kegembiraan. Perkataan kita membuat yang paling utama Allah sayang saya. Jangan dengan perkataan kita membuat manusia jauh daripada agama. Kita cakap agama tapi membuat manusia jauh daripada agama. Perkataan kita membuat orang putus asa daripada Allah. Perkataan kita membuat orang rasa kurang nikmat agama ni. Perkataan kita buat adik-beradik kita berpecah belah. Perkataan kita membuat hubungan anak kita, isteri, kita jadi orang mengadu domba. Kita tukang sebarkan keburukan, kebaikan. Ini bukan perkara yang buruk. Untuk tuan-tuan sekalian, kita takut terlalu pandang hina orang lain, kita akan jatuh dalam kinaan yang lebih teruk daripada itu. Untuk tu, semua orang baik, semua orang mulia, semua orang baik, semua orang mulia. Yang tak baik, yang tak mulia saya. Yang kotor tu saya. Wa aslih li fi zuriyati. Ya Allah, perbaiki lidah saya. Perbaiki diri saya dan keturunan zuriat. Perbaiki pandangan mata saya, telinga saya, anggota badan saya. Wa aslih li fi zuriyati. Fi zuriyati. Sebelum nak cakap dengan anak-anak, fikir. Saya cakap ni, Allah sayang ke Allah murka? Sebelum cakap dengan isteri, fikir. Allah sayang ke Allah murka? Dan sebelum cakap dengan suami, fikir. Allah sayang ke Allah murka? Orang yang banyak urusan dengan kita dalam keluarga, itulah menentukan diri kita yang sebenar-benarnya. Kadang balik rumah saja sakitkan hati. Saja je marah pasangan. Yang, ya Allah, selekeh muka awak ni, serabut muka abang, serabut kepala abang, kan. Isteri dah rasa sedih, kecewa. Atau isteri kata abang, kan. Nah, tak reti-reti nak balik. Hai, baru sampai. Nah, contoh. Jadi perkataan kita je terus membuat orang lain rasa sedih, hilang mood hari tu. Untuk tu, sebelum kita bertutur, kita fikir. Doa dengan Allah juga. Ya Allah, jadikan perkataan saya ni asbab kebaikan hidayah. Doa kedua, doa ketiga, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Ayat yang keempat, baca surah Al-Furqan ayat 74. Surah Al-Furqan ayat 74, baca Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Yani doa surah Al-Furqan ayat 74. Ibrahim bermula tadi, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulang kali. Bila kita rasa kita lemah, tak bantu, tak lemah, tak mampu, perlu pertolongan Allah, baru Allah bantu. Yang kedua, baca surah Ibrahim ayat 40. Yang ketiga, Al-Ahqaf ayat 15. Keempat, baca surah Al-Furqan ayat Surah Al-Furqan ayat 74. Baca doa-doa ni, Rabbana hablana min azwajina uzuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Doa ni buat pasangan jadi penyejuk mata. Ni kemuncak bahagia rumah tangga. Mata pun sampai rasa sejuk. Rasa sejuk. Ya tuan-puan, saya ada insya-Allah, kalau Allah beri taufik untuk amal, sampaikan. Saya insya-Allah ada buat program. Nah, jelajah sekolah, banyak sekolah esok dekat Jengket ni. Banyak tempat lain. Tadi sekolah Alamin kat KL. Minggu depan ni banyak kat Kuantan, Kemaman, Kuala Terengganu, ada sekolah yang jemput. Dan saya juga buat program pelajar yang umum, public, tuan-tuan boleh hantar anak-anak. Saya buat di KL UPM Serdang bulan Mei ni. Saya ada tulis kat Facebook saya dekat wall tu. Saya letak gambar profile picture, atas wall saya letak gambar. Tuan-tuan boleh daftar yang UPM Serdang. Semua bulan Mei, UPM Serdang. Saya buat di UPM Serdang untuk anak 9-17 tahun. Supaya ada jiwa agama, semangat buat agama, supaya akhlak dibetulkan, kasih sayang,
hormat mak ayah. Kemudian di Johor saya buat di UTM Skudai. UTM Skudai, Johor Bahru. Ha, besok Singapura pun ramai datang, Masya Allah, terima kasih. Orang Johor Bahru Masya Allah ramai. Dan kemudian ketiga saya buat di MMU Melaka. Ha, college kan, MMU Melaka. Ha, jadi tuan puan jemput datang, buat hantar anak-anak 9 sampai 19 tahun. Saya akan pecah dua dewan, untuk sekolah rendah, sekolah menengah. Program tu sehari untuk anak-anak, supaya anak-anak ada jiwa agama. Tuan puan boleh daftar di www.transformjiwa.com. Ha, kalau 7-8 tahun tu, puan heran ni kan, ha, boleh call, boleh tanya. Ha, kalau dah dia dah boleh 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 ni, insyaAllah boleh jugalah. Ha, dia boleh call dia orang. Ha, www.transformjiwa.com atau WhatsApp call 017-3666-848. 017-3666-848. Untuk korporat-korporat, saya buat program stress management untuk dewasa, Porosita tanya. Ha, boleh buat WhatsApp, untuk program-program dewasa, keluarga sunnah lambat lagi bulan nanti kita tentukan. Ha, tapi untuk pejabat-pejabat boleh juga buat. Ha, boleh www.transformjiwa.com. www.transformjiwa.com. Ha, www.transformjiwa.com. Ha, Masya Allah. Ha, negeri lain ni belum lagi. Yang saya datang pun bila diorang jemput lah. Ha, bila tak jemput ni atas program dakwah yang personal tu. Ha, dakwah tu insyaAllah bila Allah tentukan. Ha, saya pergi dengan mesyuarat. Ha, mana Allah tentukan. Tu saya tak pilih tempat lah. Ha, mana Allah tentukan saya pergi. Ha, Masya Allah. Tuan-tuan boleh tanya-tanya soalan nak tanya. Yang Allah harap nak tanya. Terima kasih yang share. Terima kasih. Ha, terima kasih yang invite kawan-kawan. Ha, kongsikan kebaikan yang baik. Mudah-mudahan Allah terima lah. Maafkan Allah sayang kita. Ha, Allah sayang semua. Ha, Masya Allah. Tuan-tuan tanya Skudai tu bila? Ha, saya ada tulis dekat Facebook saya. Tuan-tuan boleh tengok dekat Facebook saya. Saya ada tulis kat sana. Ha, Skudai tu bila? Sekejap. Ha, jadi tuan-tuan kalau nak call pun boleh. Nak tanya soalan. 012-6644. Betul kan? 017 eh. Sekejap tuan-puan eh. Lama dah tak tengok nombor telefon ni. Ha, tuan-puan boleh call saya di 012-6644-306. 012-6644-306. Ha, untuk call kalau tanya soalan. Ha, tapi jawab masa live ni. Lepas live tu biasa saya tak jawab. Minta maaf sangat sebab banyak kan. 012-6644-306. Untuk buku-buku CD, nah, ini Alhamdulillah ramai yang dapatkan. Saya suka ada, Alhamdulillah ada yang bagi. Syukur pada Allah, dia baca, dia dengarkan dalam kereta. Dia tinggal kat kereta, kadang-kadang suami pergi jauh-jauh, isteri pergi jauh yang jauh, kadang-kadang suami isteri mungkin tak tinggal solat. Jadi saya ada buat CD ni, ada 3 CD dalam ni. Banyak antaranya tajuk salah saya. Tajuk dalam ni, dia motivasi pendek-pendek. 10 minit satu point tu, saya tak lebih-lebih lah. Cerita pasal cinta, pasal tawakal, pasal hubungan kekeluargaan, pasal rahmat dalam musibah, ikhlas. Jadi tuan-puan boleh nak dapat CD ni. Ni ada 3 CD. 3 CD dan buku-buku doa tadi. Buku doa yang saya kongsikan tu, tuan-puan boleh WhatsApp 013-2984-984. 013-2984-984 tu untuk buku-buku. Untuk program 017-366-6848. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Saya Ustaz Yasin. Ah, pada mana bang? Saya pada Tawau Ustaz. Oh, jauh pada Tawau. Masya Allah, Allah sayang. Ya Ustaz, saya nak tanya satu soalan ni. Tanya. Ini macam mana saya nak apa? Orang yang saya sayang tu Ustaz. Baik. Supaya kembali kat kita. Sebab saya betul-betul sayang kat dia Ustaz. Saya betul-betul nak ikhlas dengan dia lah. Dia memang ikhlas dengan dia lah. Masalah sekarang ni, orang tu dia pun tak setuju. Sebab masalah ni saya bukan kerja kerajaan lah. Itu antara satu alasan mak dia lah macam tu. Yang perempuan suka tak kat abang? Perempuan dia suka. Tapi sekarang ni macam dia, macam dia tak suka lah. Sekarang macam tak suka. Masya Allah. Baik, saya dapat, baik bang, saya jawab eh. Okey bang, makasih Ustaz eh. Terima kasih bang. Terima kasih. Jauh lah daripada Sabah. Jadi abang, bila kita sayang seseorang, cinta sayang tu semua anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang beri rasa sayang. Jadi bila kita sayang seseorang, apa kita nak buat? Kita minta dengan Allah. Sebab hati manusia ni dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Hati saya, hati abang, hati orang yang kita sayangi, isteri kita, saya, isteri saya, hati bakal abang kan, semua dalam genggaman Allah.
dibuat solat 2 rakaat setiap hari minta dengan Allah, sebab dia maha kaya, dia yang aturkan segalanya. Kalau dia beri, tak ada siapa boleh tahan. Kalau dia tahan, tak ada siapa yang boleh beri. Jadi setiap hari jaga solat, buat solat hajat 2 rakaat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam mutakhab hadis ada ceritakan, siapa berhajat pada sesuatu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata berhajat pada Allah atau mana-mana manusia, dan buat solat sunat 2 rakaat, kemudian berdoa dengan doa ni, la ilaha illallah, ul halimul karim, subhanallahi rabbil arshil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wa salamata min kulli is, la tada'li zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan yala karidan illa qadaitaha ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Doa, ya Allah, saya nak kahwin ni. Suka kata Allah dalam hadis ni, siapa yang berhajat pada Allah atau mana-mana manusia, doa dengan Allah, bila Allah tentukan, kita punya, kita punya. Tapi dalam nak sesuatu, kalau kita terlalu tengah nak sangat, biasanya tak baik. Bila kita terlalu nak ni, kita banyak doa, beri masa dekat pada Allah, kita tahan diri kita, kita sembahyang hajat, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala solat hajat 2 rakaat. Kemudian kedua, jaga solat fardu awal waktu. Sebab orang jaga solat, dia jadi orang Allah. Jadi apa sahaja yang datang dalam hidup kita pasti baik kalau kita jaga solat awal waktu. Kalau apa sahaja datang dalam hidup kita baik sekiranya kita solat awal waktu. Kita jaga solat awal waktu, kita jaga solat awal waktu, seluruh hidup kita akan jadi baik. Seluruh hidup kita akan jadi tenang. Kedua. Yang ketiga, buat solat duha setiap hari 6 rakaat. Dalam hadis Nabi SAW, 6 rakaat 3 kali salam. Selalu orang nak kahwin semua, selalu saya bagi doa, buat solat duha 6 rakaat atau 8 rakaat. Mereka buat, Allah selesaikan masalah mereka. Dia kata siapa buat 6 rakaat solat duha, Allah selesaikan masalah di dunia dan akhirat. Siapa buat 8 rakaat, dia masuk dalam qanitin. Jangan tinggal duha. Duha ni benar-benar waktu yang memang Allah janji, Allah akan beri apa yang kita nak. Dalam duha juga 2 rakaat, Allah ampun semua dosa. Bila Allah ampun dosa, rezeki mula datang. Bila kita banyak buat dosa, rezeki kita hilang. Jadi abang, Masya Allah, buatlah tu. Kemudian seterusnya pergilah Mina. Beritahukan mak ayah dia, makcik, saya ni memang tak kerja kerajaan. Saya memang tak kerja kerajaan. Tapi kalau makcik terima saya, sayalah manusia yang paling bahagia dalam dunia. Tapi kalau makcik tak terima, saya faham. Bawa mak ayah semua sekali. Kalau makcik tak terima, saya faham. Tapi saya sayang anak makcik. Saya kahwin dengan dia, saya nak bimbing dia. Dan saya nak sama-sama berkasih sayang. Saya nak bangunkan supaya kami sama-sama bahagia dalam dunia dan masuk syurga Firdaus. Jadi Allah tentukan. Seorang kawan saya, dia nak berkahwin, dia dah bertunang. Tapi takdir Allah, dia pergi pula berdakwah. Bila pergi berdakwah, duit tu habis. Dan dia tak mampu langsung nak bayar mas apa hantaran. Jadi bila dia balik, ni kawan saya, orang kat Kuantan, dia cerita, bila dia balik, dia pun pergi jumpa mak ayah mertua. Mak ayah mertua orang biasa, bukan orang pergi orang masjid, orang-orang agama yang mungkin tak kisah sangat bab-bab duit ni, tapi memang orang biasa. Jadi tak boleh nak marah, orang biasa. Maka dia pergi rumah, dia kata, dia cerita kat saya, sahabat saya. Sampai dia masuk rumah, dia jumpa dengan ayah mak orang tu. Lepas tu bila dia jumpa dengan mak ayah orang tu, dia kata, makcik, saya sayang anak makcik, tapi saya tarikh pun dah dekat, tapi duit saya dah habis, saya guna untuk buat dakwah. Sebenarnya duit buat dakwah pun tak banyak macam hantaran tu. Duit buat dakwah tu pun tak banyak macam hantaran tu. Jadi makcik begini, saya ada duit banyak ni je sekarang. Katalah hantaran tu berapa ribu, dia ada duit sikit sangat lah. Kata makcik, saya ada banyak ni. Kalau makcik terima saya bersyukur pada Allah. Kalau makcik tak terima, saya terima sebab dia anak makcik dan makcik berhak atas dia. Makcik berhak atas dia. Tapi kerana keikhlasan dia jumpa mak dan ayah wanita tadi, mak ayah wanita tu pun dia Allah beri dia hidayat. Sebelum pergi dia solat hajat, dia doa dengan Allah, mak ayah wanita tadi telah lembut hati dan izinkan dia untuk kahwin dengan anak orang tu. Jadi kadang-kadang mak ayah mertua ni tak kasih, dia nak tengok keikhlasan kita. Biasanya begitu. Adalah kes-kes yang berat, tapi biasanya mereka nak tengok kesungguhan kita. Bila dah bersungguh, mak ayah akhirnya mereka cuma nak lihat anak-anak mereka bahagia. Cuma dia berdasarkan pengalaman hidup mereka, mereka akan cari lelaki yang stabil hidup, ada pekerjaan yang teratur. Saya yakin abang pun ada pekerjaan yang baik, cuma tak kerja kerajaan je. Yang kedua, dia akan tengok lelaki tu orang yang nampak wajah tenang atau tidak. Kalau nampak muka pun rasa macam seram je kan, nampak macam betul ke ni, macam tak berjaya. Tapi semua ni dia akan terima bila kita bersungguh-sungguh. Kesungguhan ni selalunya insya Allah
Bila kita usul sungguh-sungguh, Allah akan mudahkan. Yang penting kita bersungguh-sungguh. Bila kita sungguh, Allah mudah. Mudah Allah mudah untuk abang. Kalau dia jodoh abang, tak ada siapa boleh tahan. Kalau dia kata wa in yam sabskallah, abang baca surah ayat munjiat, saya letak dalam manzil buku hijau saya tu. Abang baca ni 7 ayat munjiat ni setiap hari baca. Tu penawar untuk bahagia. Kita bahagia bukan tunggu dah kahwin. Daripada saat sekarang abang dengar ceramah ni pun abang dah bahagia dah. Sebab bahagia tu daripada Allah. Kita tenang sebab kita ada Allah. Takdir Allah kita kahwin dengan dia, kita bahagia. Takdir Allah, sekiranya dia bukan kita punya, kita tetap bahagia. Sebab kita hamba Allah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Bila Allah nak beri mudarat, bahaya, sakit, Allah nak halang perkahwinan kita, nak halang rezeki, tak ada siapa yang boleh hilangkan mudarat tu melainkan cuma dia, cuma Allah. Manusia ni semua diuji. Hakikatnya Allah tahu semua yang terjadi. Dan wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa in yuridka fala rada li fadlihi. Lebih kurang maksudnya, kalau Allah inginkan kebaikan untuk satu orang, rahmat, perkahwinan, Allah tentukan jodoh, Allah tentukan rezeki, tak ada siapa yang boleh tahan kebaikan ni, tak ada siapa boleh tahan nikmat ni, tak ada siapa tahan kebahagiaan untuk kita melainkan dia, yakni Allah SWT. Dia baca doa tu surah ada 7 ayat munjiat dalam manzil tu, saya letak ayat Quran. Dia pengubat kata Muhammad Ibnu Sirin, ubat yang sangat mujarab untuk semua penyakit dalam dunia. Jadi tuan-puan sekalian, nak tanya soalan boleh tanya, nak call boleh 0126644306, 0126644306. So saya ceramah kat Pahang ni pagi-pagi saya gerak. Pukul 4 kot 4:30 macam tu. 0126644306. Okay, tuan-puan nak tanya soalan untuk dapatkan CD Syafinas Azhar tanya, boleh WhatsApp 0132984984, 0132984984. Seterusnya, masya Allah. Yang kelima, rumah tangga sentiasa beri salam. Tertinggal seorang tanya. Saya jawab phone dulu. Masya Allah, Allah sayang semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar puan? Saya nak tanya. Sila. Okey, ni Encik Leo kan? Saya. Nah, okey, saya nak tanya. Okey, ada soalan ni. Ada orang tanya. Kalau saya cakap dekat orang bahawa kita buat satu-satu amalan ni, adakah dia directly dikira sebagai riak, Ustaz? Baik, saya jawab eh. Terima kasih. Sama. Baik. Jadi dalam Islam ni, apa yang haram tu jelas, apa yang halal tu pun jelas. Dalam Islam, apa yang haram tu jelas, apa yang halal tu pun jelas. Jadi perkara yang tak jelas ni, kita, dia boleh jadi hak, dia boleh jadi baik dan dia boleh jadi buruk. Dia boleh jadi baik dan dia boleh jadi buruk. Saya jawab satu soalan lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, saya Aisyah. Saya nak tanya Ustaz. Mungkin ni salah satu ujian saya lah. Saya, mak ayah dah tak ada. Tinggal adik-adik sajalah. Lepas tu saya nak tanya Ustaz, macam mana saya nak didik adik-adik saya untuk didikan solat? Sebab ni saya risaukan mak ayah saya kat sana lah. Yang apa ni, maksudnya dia nak tahu macam mana, masing-masing dah dewasa. Jadi nak didik mereka untuk apa ni, biasalah bila mak ayah kita dah tak ada, kita nak doakan mereka, betul tak Ustaz? Jadinya saya nak tahu macam mana saya nak pupuk diorang untuk kembali ke jalan. Terima kasih. Baik, saya jawab dua soalan yang dulu, yang lain kita kemudian. Jadi tuan-puan sekalian, yang puan tadi tanya soalan macam mana bila kita contoh cerita-cerita kebaikan pada orang. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata barang siapa mulakan satu kebaikan dan dimulakan kebaikan. Kebaikan tu mungkin mungkin apa-apa sahaja kebaikan kita buat, kita mulakan sampai kiamat, orang ikut pahala dapat pada orang yang mula-mulakan kebaikan tadi. Sama juga satu orang mulakan satu keburukan dan dia orang lain mengikut sampai kiamat, keburukan tu dapat pada orang yang mula-mula jadi yang mulakan keburukan. Untuk tu kadang-kadang ulama-ulama dulu mereka ceritakan sejarah hidup mereka, sejarah hidup mereka untuk menjadi iktibar untuk kita. Jadi kita bersangka baik dengan semua orang. Orang buat apa kebaikan, kita gembira. Orang tunjuk gambar apa pun tentang mereka dalam dunia sekarang kan, Facebook, Instagram, apa pun gambar, kita sentiasa mencari yang baik dan bersangka baik.
Sebab tu je yang nampak. Tapi kalau kita berfikir, kita sangka buruk, oh, orang ni sebenarnya nak menunjuk begitu begini. Sebab tu bila zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang dia mengucap syahadah. Dia lawan-lawan dengan sahabat, kemudian sahabat lawan dengan dia, kemudian telah bunuh dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu bunuh dia setelah dia mengucap syahadah. Dia kata dia tak ikhlas, memang tengah perang, takkan ikhlas. Dia nak mati, dia mengucap syahadah supaya dia selamat. Nabi SAW marah, muka Nabi jadi merah. Nabi kata, adakah kamu telah belah dada dia dan kamu cek isi hati dia? Mana kamu tahu dia ikhlas ke tak? Jadi ikhlas atau tidak ikhlas seseorang, ini urusan Allah SWT. Ikhlas atau tak ikhlas seseorang, ialah urusan Allah SWT. Jangan pernah cek ikhlas orang lain, tapi diri kita. Diri kita, sesa kita berusaha supaya kita menyimpan kebaikan kita. Kebaikan kita, kita cuba lupakan. Apa-apa baik kita buat, kita lupakan. Kita lupakan. Dan kita tengok masa depan kita. Banyak lagi. Yang lepas-lepas semua ni, yang penting ialah akhir hidup kita. Yang lepas dah lepas. Yang penting akan datang. Terlalu banyak mengenai lepas, takut kita kurang rajin di masa akan datang. Untuk tu, kita boleh ceritakan kebaikan-kebaikan tu dengan niat untuk jadi contoh dan kebaikan. Tapi dalam masa yang sama, kita banyak istighfar dan bertaubat pada Allah. Takut hati-hati kita terkena penyakit dipanggil riak. Riak ni kita nak orang tengok kebaikan kita. Sum'ah, kita nak orang dengar saya ceritakan tuan-puan kebaikan saya, tu sum'ah. Ataupun dia kata ni penyakit hati yang sangat berat, sehingga kita rasa takabur, rasa kibir, rasa apa, rasa syirik pada Allah, besarkan diri. Jadi Nabi SAW kata begitu halus penipuan syaitan. Nabi cerita kat sahabat seperti semut yang berderapan semut. Syirik ni menunjuk pada orang, nak buat untuk orang suka, untuk orang puji, buat untuk penghargaan orang. Ni semua buat badan kita lemah. Dan kita kurang tenanglah hidup sebab perkara ni. Orang kurang tenang, jadi dengki ke orang, marah ke orang, hati jadi perit, sangat sakit, marah ke orang. Tak pasal-pasal benci orang, sakit hati sebab kita telah kena penyakit hati yang berat. Ini yang menghilangkan ketenangan. Sangat beban. Sangat beban. Orang memang salah, tapi hati kita yang buat kita makin tak tenang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar baca doa ni, Allahumma inna na'uzubika. Sahabat tanya, ya Rasulullah, tolong kami. Macam mana kami nak selamat daripada penyakit ni? Ni dipanggil, dia kata apa? Penyakit riak, kibir ni, Nabi SAW ajar baca doa, Allahumma inna na'uzubika min an nushrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'uzubika min an nushrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna na'uzubika min an nushrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kau berlindung. Allahumma inna na'uzubika min an nushrika bika syai'an na'lamu. Aku berlindung daripada syirik yang aku ketahui, wa na'uzubika, dan aku berlindung daripada syirik yang aku tak ketahui. Di hati kita perlu dibersihkan, perlu diletak kalimah. Bila la ilaha illallah kita betul, tujuan hidup kita untuk Allah. Untuk Allah sayang saya. Orang nak puji ke nak keji, kita tak lemah semangat. Orang nak hargai ke tak, kita tak terkesan. Kita buat untuk Allah sayang saya. Semua nak pijak-pijak kita, empas-empas kita, nak jatuh kita. Tak jadi hina kita. Kita hina cuma bila Allah kata hina. Katalah kita dah hina pun, orang dah hina kita sampai kita rasa malu, pun belum jadi apa-apa lagi. Selagi kita hidup, belum ada istilah untuk kita terlambat. Kita ada Allah. Kan saya pernah cerita satu orang raja yang zalim, jadi bakar oleh masyarakat Islam waktu tu. Masyarakat waktu tu dalam falak zikir, mula zikirah cerita, mula dia bakar lah air mendidih. Semua orang tak boleh maafkan dia. Memang dia banyak buat salah, tapi dia kembali pada Allah. Dia tak fikir orang marah dia. Dia tak berhenti sebut la ilaha illallah. Dia tahu orang tak akan dengar dia mengucap. Dalam air yang mendidih, dalam air yang besar itu, api besar, dia sebut la ilaha illallah. Dia betulkan tujuan hidup dia. Dia hidup ke dia mati, dia nak mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dulu orang kali kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dulu orang kali baca la ilaha illallah. Tujuan hidup saya Allah. Apa yang Allah jadikan tak ada yang tersilap. Apa yang Allah jadikan semua orang nampak buruk ke baik, dia tetap baik. Apa yang Allah jadikan semua betul, yang silap, berdosa, salah, saya. Tak Allah buat tak ada tersilap. Tak ada tersilap letak, tak ada tersalah letak. Tak ada terlebih, tak ada terkurang. Tak ada terlupa pahala, tak ada terlebih pahala. Tak ada tersilap bagi seorang pada lelaki orang lain. Tak ada bagi seorang lelaki orang pada. Tak ada tersilap. Siapa anak siapa, siapa mak ayah siapa, siapa kerja mana, siapa belajar universiti mana, kolej mana, madrasah mana. Tak ada yang tersilap. Yang silap berdosa kita. Jadi dia sebut la ilaha illallah, hidup saya menyutuk engkau. Walaupun dibakar, dia sebut dengan ikhlas, sehingga Allah hantar angin yang kuat
jadikan kisah ni, dia terbangkan dan dia telah pergi ke tempat yang lain dan ramai orang telah dengar cerita dia dan ramai-ramai orang telah mendengar tentang Islam dan orang semua takjub dan memeluk Islam. Tuan-tuan sekalian, Allah gunakan satu orang yang berdosa bila dia bertaubat, ikhlasnya dia, sehingga dia menjadi sebab untuk dakwah satu tempat yang jauh daripada sana kerana keikhlasan dia dalam dalam mengucap syahadah. Jadi kita baca Allahumma inna na'uzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, aku berlindung daripada syirik yang aku ketahui dan aku berlindung daripada syirik yang aku tidak ketahui. Dan kita baca, dan itulah lebih kurang, sangka baik pada orang lain, jangan sangka buruk, sangka baik pada semua orang, buat hati kita tenang. Jadi tak ada salah orang nak letak gambar apa, tenang, bagi rasa tenang, rasa tenang hati. Kadang orang makan kan, dia ambil gambar makan, memanglah fikir tak bagus ambil gambar makan, dia memang makan di tengah makan, ni cerita buat lain sikit, tengah dia ambil gambar di tengah makan. Jadi bila dia tengah ambil gambar, dia tengah makan, mungkin hari itulah hari yang bahagia hidup dia, dia nak happykan hidup dia. Baru sekali dia dapat makan sedap, dia nak makan, dia nak ambil gambar. Itulah kegembiraan ni, kita marah dia. Kita kata, buat apa gambar-gambar makan dengan keluarga. Dia rasa seronok, dia rasa bahagia. Kenapa kita nak tak nak tumpang kebahagiaan dia? Kan, orang beriman, bila orang lain bahagia, dia rasa bahagia. Kenapa tak nak tumpang kebahagiaan dia? Kenapa kita tak rasa tenang dengan kebahagiaan dia? Contohnya, kan, kita mungkin tak post makan sebab bagi kita makan dah tak ada apa-apa dah. Kita boleh makan apa kita nak makan. Kita post yang lain pula. Kita post apa? Mungkin kita post, saya mungkin post apa, saya punya ceramah-ceramah saya. Mungkin saya post, mungkin dalam tu kalau nak sangka buruk pada saya pun boleh juga. Saya postkan saya punya apa-apa lah saya dapat anugerah ke apa-apa saya letak ke Facebook. Jadi bagi orang lain tu kegembiraannya. Apa salah kita tumpang gembira untuk mereka? Orang lain dapat anak kan, dia nak letak gambar, gambar keluarga dia dapat anak. Kenapa kita tumpang gembira untuk orang lain? Kita tumpang gembira, tak apa. Kita doakan kebaikan untuk semua orang dalam dunia. Semua orang baik yang tak baik saya. Semua orang baik yang tak baik saya. Jadi kita rasa sayang pada semua orang. Jangan marah siapa-siapa. Tak apa, dia gembira macam tu, tak apa. Kita doakan. Sebab semua orang gembira dia beza-beza. Tak semua orang dalam dunia nasib dia sama. Tak semua nasib dia sama. Nasib semua orang tak sama dalam dunia. Jadi tak apa, kalau kita tak tahan tengok, kita jangan tengok. Contoh, jadi kita belajar berkongsi kebaikan dalam dunia. Belajar berkasih sayang. Belajar melapangkan hati ni, luaskan hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok satu orang peluk anak, Nabi gembira. Nabi sallallahu sendiri tak sempat nak peluk-peluk anak macam tu. Anak Nabi 7 orang, 6 meninggal dunia. Bila sahabat peluk anak, Nabi kata, "Kamu sayang anak kamu?" "Ya Rasulullah, saya sayang anak saya." Kata Nabi sallallahu, "Masa kamu peluk anak kamu, rahmat Allah mencurah-curah pada kamu." Nabi gembira tengok orang peluk anak dia. Allahu akbar. Nabi gembira tengok orang peluk anak dia. Di sini tak sempat peluk anak. Cucu-cucu dia sempat, anak-anak Nabi sempat peluk tapi dengan mujahadah. Ketua pun dengan air mata darah, perjuangan awal-awal Islam kat Mekah. Anak-anak Nabi kena tombak, anak Nabi kena cerai daripada ramai orang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi dia tengok orang peluk anak, dia rasa bahagia. Dia hargai baik orang lain. Nabi SAW tengok Juwairiyah duduk semayang tak berhenti daripada tahajud isteri Nabi, Sahih Muslim, sampai waktu duha. Nabi puji dia, "Juwairiyah, kamu duduk sini daripada tadi. Kamu duduk sini daripada tadi. Kamu duduk sini daripada tadi." Dia hargai isteri dia. Dia tak kata, "Alah setakat kau punya semayang dengan aku memang tak boleh banding." Nabi tak cakap macam tu. Kita kalau buat baik, tengok orang buat baik sikit, kita kata, "Alah sikit pun nak tunjuk kat orang." Ini sebab apa? Sebab kita belum ikhlas. Sebab kita belum ikhlas. Apa-apa kita buat, Masya Allah, kita rasa kita, contoh saya ceramah, tiba tak ada orang dengar. Tiba ada orang lain. Kita tumpang bahagia untuk semua orang. Tumpang bahagia untuk semua, gembira. Saya ingat lagi masa saya ceramah, saya nak cerita dia orang baik-baik. Masa saya ceramah, saya ingat masa tu saya punya bos ada dua orang, Datuk Fadilah Kamsa dengan Prof Hanim Tahir. Dua-dua ni saya sayangi, saya hormati. Datuk Fadilah Kamsa dan Prof Hanim dalam dunia training, motivasi, stress management, kerja sebagai ibadah, team building ni. Saya ingat lagi mula-mula saya ceramah, tuan-puan tahu macam mana dua-dua orang ni buat? Haji Hanim, Prof Hanim, Datuk Fadilah, dua-dua. Bila ceramah, rohani akan datang kat saya ceramah, dia dengar kat belakang. Dia punya excited dengan saya ceramah, seronok. Dia dengar orang puji saya, dia seronok. Dia rasa bahagia, dia siap kat belakang, dia tengah sakit. Saya doakan beliau sihat. Sekarang ke hospital, ada kanser, dah tahap yang akhir. Moga Allah beri kesihatan, kebaikan, rahmat yang mencurah-curah. Allah sayang beliau. Saya tutang budi dalam hidup saya pada beliau, Prof. Hanim Tahir dan juga Datuk Fina Kamsa. Moga Allah tambah rezeki kebaikan buat mereka dan keluarga. Allah pelihara anak isteri mereka sampai kiamat. Jadi apa jadi? Masa tu dia orang datang dengan saya ceramah. Saya budak-budak, saya mengaku.
saya pun budak-budak, budak-budak buah habis belajar universiti, buat training motivasi, ceramah buat dakwah ni biasa. Tapi buat motivasi training tak pernah. Tapi dia dengar saya dengan penuh penghargaan. Dia puji saya. Dia kata tahniah, saya pun perasan. Manalah saya dengan dia. Saya pun tak pandai nak jet orang besar ni. Orang puji saya ingat saya sebenarnya patut saya begitu haji lagi hebatlah. Tapi dia puji dan dia orang yang sangat baik, masya-Allah. Ah, masya-Allah. Sejumpa orang mulia, sejumpa Habib Ali dan Abidin, dia pegang tangan saya. Dia peluk. Setiap kali dia peluk, dia cakap apa? Setiap kali jumpa, ada perkataan beza-beza dia sebut tapi lebih kurang maksudnya sama. Setiap kali dia kata, "Ustaz, tahniah, terima kasih kerana buat dakwah kat kerja-kerja yang saya tak mampu nak buat." Bayangkan Habib Ali dan Abidin orang baik, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang baik-baik. Dia cakap macam tu kat saya. Saya siapa? Saya cuma Cina. Ha, keluarga saya Liu Yun Pao. Ha, datuk nenek saya pun dulu bukan Islam tapi dia hargai saya. Sampai sekarang saya ingat. Perkataan yang baik, orang-orang yang baik, mereka menghargai kebaikan orang lain. Dia menuturkan, diucap dengan nampak kita tak tahu ikhlas ke tak, tapi dia menuturkan dengan sangat indah dan mulia dan memberi semangat kita buat dakwah. Saya jumpa Ustaz Fahrul Joy, dia peluk saya. Sampai sekarang saya ingat. Mula-mula kita pertama jumpa Kak Hakim dulu, Ustaz Fahrul peluk saya. Dia kata apa kat saya? Dia kata, "Ustaz, terima kasih kerana ingatkan saya dengan kisah-kisah sahabat, kisah-kisah remaja di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ustaz Fahrul Joy kan, dia tulis buku. Dia kata, "Terima kasih kerana ingatkan saya pada kisah-kisah sahabat." Dia sebut dengan keadaan sebab. Setiap kali saya jumpa, dia akan panggil isteri dia. Saya selalu dengar ceramah ustaz. Saya kata, "Ya ustaz, janganlah. Saya lagi banyak belajar kat ustaz. Saya budak-budak je lagi." Tapi dia panggil isteri dia. Kata, "Yang betul kan, abang dengar CD ustaz kadang-kadang tengah jalan berhenti tepi jalan nangis." Saya dengar, saya pun perasan lah. Mula jatuhkan riak datang lah. Sombong, lupa diri. Tapi saya nak beritahu puan, ada orang-orang yang sangat baik macam ni. Dia menghargai baik orang lain. Apa salah kita tumpang gembira untuk kebaikan orang lain? Saya doa Allah beri sifat yang mana Allah beri pada guru-guru saya yang saya sayangi. Dan Allah beri sedikit pada saya. Sifat memuliakan orang lain. Jadi kita rasa sayang dan rasa muliakan semua. Hargai anak-anak kita buat baik. Hargai mereka. Anak datang tunjuk ke ayah. Saya sebut, kita duduk, anak datang. Cui, "Ayah, oh ayah. Ayah, 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 oh ayah, 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 ayah." Kali kesibuk nak panggil. "Ayah." Begitu pun, "Astagfirullah, kenapa jerit ke ayah? Kau ni kan? Kan kena juga sekejap lagi." Kita pun pusing. Sekejap lagi anak tunjuk kertas. Ada conteng sikit dengan pen. Kertas kosong. Kertas kosong, tiba dah ada pen yang tu conteng. Bila datang kat kita, kita kata apa? "Apa dia? Jerit-jerit ke ayah? Nak apa?" Dia pun tunjuk dia punya kertas. Rupanya dia cuma nak tunjuk kita pun. "Eh, tak ada apa. Lukislah sikit. Apa? Tunjuk apa?" Dia sebenarnya dia sedang bersyukur. Dia tengah tunjuk, "Ayah, dulu kertas ni saya makan, saya telan juga, saya goreng kertas ni. Saya telan dengan pen-pen ni, saya masuk mulut. Sekarang saya dah tahu ni kertas, ni pen. Saya dah tahu ni kertas, ni pen." Apa kita kata, "Masya Allah nak, syabas, tahniah, Masya Allah, Alhamdulillah. Lukis apa ni nak, ya Allah, cantik." Apa salah cakap? Dia rasa bahagia. Kita kadang-kadang anak-anak kita kan kat sekolah, umur 4-5 tahun kat sekolah, ada persembahan ke apa-apa. Kadang-kadang cikgu tak belakang. Saya kata, "Eh, cikgu, apa salah letak anak saya kat belakang?" Contohnya. Kan, kadang-kadang kita ayah-ayah ni kan, tiba-tiba mak ke sama juga. "Ya Allah, abang tak nampak. Tengok tu, ada letak anak kita kat belakang-belakang, suruh. Kenapa suruh kat belakang-belakang anak kita tu?" Kan, tapi kita rasa marah. Contoh cikgu nak urus 30, 40 orang pelajar, 20 pelajar, dia ke belakang ke anak kita, kita rasa sedih. Tuan-puan sekalian, sebenarnya anak kita tak perlukan penghargaan pada guru-guru mereka, tapi mereka perlukan penghargaan pada mak ayah mereka. Sebab tu beri pujian untuk anak-anak dengan ikhlas. Beri pujian untuk anak-anak dengan ikhlas. Beri pujian untuk anak-anak. Di dalam masa tuan-puan yang kelima masuk rumah, beri salam, baca surah Al-Ikhlas 3 kali dan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sifat orang Islam. Ya, soalan akak tadi, mak ayah dah meninggal, adik-beradik tak jaga solat. Apa nak buat? Pertama, saya masih ingat, rasa risau akak tadi, risau saudari tadi, puan tadi, kepada adik-beradik, satu anugerah daripada Allah. Risau untuk bagi kebaikan, buat amal pahala untuk sambung tu mak ayah, risau tu daripada Allah. Risau ni pun satu anugerah, sebab diorang dah tak risau keluarga. Keluarga tak solat, tak risau. Mak dah meninggal, tak teringin pun nak sedekah, nak fikir apa amal. Saya suka orang tanya, apa amal saya boleh bantu mak saya? Masya Allah. Saya suka soalan tu. Apa amal saya boleh bantu mak ayah? Saya tanya dia, dia mula risau. Agama ni bermula dengan risau. Kalau tanpa risau, dia mula dengan gam, dengan fikir risau. Bila dia risau, satu dunia boleh berubah. Dengan fikir risau, suatu tangan yang mengoncang buayan boleh
boleh menghayun, macam mana tangan yang menghayun buaian boleh menggoncangkan dunia. Biasa dengar kan? Hebat pepatah orang Melayu ni, tangan yang menghayun buaian boleh menggoncangkan dunia. Tangan yang menghayun buaian boleh menggoncang dunia. Sebab dengan fikir, dengan fikir anak-anak akan boleh jadi baik. Dengan fikir yang betul, tujuan nak bawa keluarga masuk syurga, itu nombor satu. Nak bawa dapat redha Allah. Jadi berdasarkan fikir ni, apa yang kita kena buat supaya keluarga dapat redha Allah, masuk syurga? Macam mana cara kita bangun tidur? Macam mana cara kita makan? Macam mana cara kita dalam rumah? Macam mana adab dalam keluarga? Macam mana kita dengan keluarga, amalan-amalan sunnah Nabi SAW? Jadi kita kena rasa apa? Kita datang dengan fikir. Munir Ilyas rahmatullah alaih, masa tu nenek-nenek dia duduk bincang-bincang. Satu orang alim dia duduk, nenek-nenek dia semua hafiz Quran, alimah, duduk fikir. Macam mana agama boleh berkembang? Duduk dan fikir. Daripada dia kahwinkan anak dan menantu, dia kena kenalkan. Dua-dua ni dibina anak yang paling baik, kahwin yang paling baik. Akhirnya Allah jadikan daripada benih keturunan mereka satu keluarga yang sibuk berdakwah dan hidupkan Islam di seluruh dunia. Hari ini tak berhenti banyak orang-orang negara-negara yang masuk Islam sebab usul dakwah yang mulia ini. Sebab daripada fikir risau, antara orangnya ialah nenek-nenek, makcik-makcik duduk. Tapi bukan bergosip, tapi fikir macam mana cucu-cucu kita esok boleh Islamkan mereka. Cucu-cucu kita esok boleh hidupkan seluruh dunia. Walaupun daripada hari pertama buat dakwah, dia telah kata apa? Mula-mula baru dapat dakwah orang dekat India. Tapi dia kata apa? Islam telah tersebar. Islam telah tersebar. Dia melompat. Syekh Ilyas nangis. Dia kata apa? Islam telah tersebar. Dia nangis. Dia kata apa? Islam telah tersebar. Dakwah telah tersebar. Allahu Akbar. Dia kata Islam telah tersebar. Ini berlaku tahun 1920. 1930 dulu. Bila kali pertama, jemaah yang pertama dihantar berdakwah, dia kata Islam telah tersebar di seluruh dunia. 1930. Walaupun selepas kejatuhan Turki, masa tu mereka buat dakwah, Masya Allah hari ini. Jadi tuan-puan sekalian, fikir risau membangunkan manusia. Fikir risau ni membangun. Jadi fikir risau atas keluarga, satu anugerah Allah. Kekalkan fikir risau ni. Kedua, saya selalu sebut, tukar fikir risau ni kepada rasa sayang. Jangan tukar pada benci, jangan tukar pada marah. Kerana terlalu benci dan marah atau mengaibkan orang lain, atau orang kata viralkan orang lain untuk jatuh dan hina, menyebabkan kita menjadi hina. Kita takut orang tu lah jadi baik dan bertaubat, kita tak boleh tarik balik apa yang kita telah buat. Benda semua telah tersebar. Akhirat esok kita pula dihina. Untuk tu aib orang kita doakan. Jangan kerana atas nama dasar amal ma'ruf nahi munkar, kita hina dan jatuhkan mana-mana orang. Kita baik kita kecil, kita makan untuk kedai orang, ada benda sikit, kita pun viralkan. Hari tu tak kena Allah ada nak khianat dia. Mungkin pekerja di sini nak buat muka, ataupun mungkin memang ada benda tu, tapi kita pun viralkan. Bila viralkan, kedai dia pun tutup. Rupanya ada ribu orang yang makan. Dia ada anak-anak, dia ada keluarga, dia ada isteri. Kenapa kita tak boleh beri maaf pada dia dan tegur dengan baik? Kan, tak tegur dengan baik. Kita doa dengan Allah. Lepas kita tegur, kita doa. Kita, salah kita ialah bila kita menegur, bila kita menegur, kita menegur dan kita nak orang dengar cakap kita. Kita buat benda yang baik, berdakwah, tapi kita nak orang mesti dengar cakap kita. Jadi siapa yang betul? Dia ke kita? Dia salah, kita tegur dia, kita paksa dia dengar cakap kita. Jadi kita tak buat dakwah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cuma mampu berdakwah, yang beri hidayah tu kerja Allah. Dan kita cuma mampu berdakwah, yang beri hidayah tu kerja Allah. Kita punya cara, kita nak berdakwah dan nak orang tu betul-betul berubah, bertaubat terus, insaf. Tuan-tuan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruh hidup bersabar atas kita. Kenapa tidak kita bersabar atas anak isteri, atas adik-beradik? Jadi tukar daripada risau kepada rasa sayang. Tukar daripada risau kepada rasa sayang. Kemudian malam-malam doa. Dengan rasa sayang ni, malam-malam doa, nangis. Dan Islam, saya selalu sebut surah pertama Iqra' yang turun. Kedua, ya Mudassir. Ketiga, ya Ayuhal Muzammil. Iqra', asas agama ni ilmu. Kenal Allah, belajar Islam, belajar sunnah Nabi, belajar syariat agama. Yang kedua, surah yang turun, ya Ayuhal Mudassir. Suruh buat dakwah. Islam tak pentingkan diri sendiri. Tahu satu, saya bangunkan orang lain. Yang ketiga, ya Ayuhal Muzammil. Supaya bangun malam, bangun malam, bangun malam, nangis kepada Allah, Allah akan beratkan perkataan kita. Minta pertolongan Allah. Mana Zubair rahmatullah alaih, yang meninggal dunia, guru saya, dia selalu cakap, dia kata dakwah ni bermula dengan Laila wan Nahar, malam dan siang. Dia bermula daripada malam. Daripada malam mula dakwah ni. Malam kita doa untuk orang kita nak dakwah esok. Contoh saya nak pergi program esok ni, untuk anak-anak sekolah sehari, doakan, ya Allah, esok saya nak pergi dakwah sekolah ni sehari. Biar daripada guru-guru, mak ayah kat seluruh Pahang ni, kat Jengka Pahang, pada keluarga semua sekali, ya Allah, saya cuma orang biasa. Saya pun rahmat dan kasih sayang kau, mudahkanlah, saya tak pandai.
Saya tak reti, saya tak tahu beri hidayah pada anak-anak ni semua. Ya Allah, bangunkan mereka, pilih mereka buat dakwah. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Umat ni perlukan ramai lagi pendakwah. Pilihlah anak-anak semua jadi da'i-da'i macam Nabi SAW. Ya Allah, dan berdasarkan dakwah, gunakan diri saya juga menjadi berakhlak macam Nabi. Saya nak jadi baik macam Nabi. Tolong saya, ya Allah. Jadi doa. Dan kemudian baru kita tegur keluarga kita. Ajak pergi majlis ilmu. Ajak mereka berdakwah. Ajak mereka berjihad. Pergi belajar agama. Keluar di jalan Allah. Ajak juga mereka. Hadiahkan mereka CD-CD, buku-buku agama. Apa saja, tak ada salah. Semua tu dakwah macam Nabi. Jumpa, dakwah, cakap kebaikan. Yang lain-lain juga boleh gunakan. Apa saja yang kita ada, kita gunakan untuk kebaikan. Facebook kita guna untuk kebaikan. Ini bukan dakwah. Tapi mudah-mudahan Allah terima sikit-sikit jadi sebab kebaikan. Dakwah Nabi pergi pintu ke pintu. Hati ke hati manusia tu sebenarnya. Yang kita buat ni macam anggaplah pukul-pukul sen saya saja. Tapi mudah-mudahan Allah beri pahala dan Allah ampunkan. Dan saya juga ada yang contoh beritahu. Beri CD-CD macam ni. Contoh bukan CD saya lah. CD apa-apa. Yang letak bagi pada adik-beradik dengar. Pelan-pelan, bagi pelan-pelan. Tapi jangan tak bergerak. Pelan-pelan tapi bergerak laju. Tak perasan. Macam satu anak-anak kan senyap je bawah rumah. Kat dahan, satu rumah boleh roboh. Anak-anak punya kuat. Kecil je. Satu rumah dulu-dulu, rumah kampung-kampung. Banglo besar roboh kerana anak-anak je. Satu bangunan paling tinggi boleh musnah cuma kerana anak-anak. Dia bergerak dalam tanah. Begitu dakwah ni. Dia bergerak perlahan, senyap. Tak bising tapi dia penuh dengan rohaniat. Penuh dengan doa, tangisan. Pertolongan Allah SWT. Jadi kita perlu pertolongan Allah. Yang penting kita teruskan buat kebaikan. Sayangi mereka, berakhlak. Belanja mereka, buat baik pada mereka. Supaya mereka rasai kebahagiaan kita yang jaga solat. Dan supaya orang keliling rasa. Saya kata agama ni natijah dia. Manusia rasai, semut pun rasai juga. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Allah SWT beri taufik dan hidayah untuk kita amal dan sampaikan. Minta maaf kepada tuan-tuan sekalian. Untuk program pelajar tadi, saya buat di jemput tuan-tuan sekalian semua di sekejap ya, di saya pakai line apa telefon ni, buat di UPM Serdang, di UTM Sekudai dan MMU Melaka. Di MMU Melaka tuan-tuan boleh boleh daftar di www.transformjiwa.com atau 017-3666-848, 017-3666-848. Boleh WhatsApp www.transformjiwa.com website. Boleh WhatsApp 017-3666-848. Program jelajah sekolah saya buka lagi, tuan-tuan boleh nak buat untuk sekolah PABG. Masya Allah, saya mula balik tahun ni banyak, alhamdulillah saya ambil sekolah, saya gembira. Inilah antara program motivasi memula saya buat. Lepas tu banyak saya pergi korporat-korporat untuk pejabat dan training syarikat kerajaan, untuk guru-guru, pelajar tertinggal lama. Sekarang saya buat balik semula semua sekali, termasuk pelajar-pelajar ya tuan-puan. Saya ada buat kembara iman dan solat, dan juga intelek dan sasiah A100. Allah bersama saya, tak ada apa yang mustahil. Saya ada Allah, saya ada segala-galanya. Saya ada Allah, saya kuat, saya hebat, saya cemerlang. Saya ada Allah, tak ada apa yang mustahil. Dunia ni Allah yang punya. Dia beri tak siapa boleh tahan. Dia tahan tak siapa boleh beri. Yang penting usaha habis-habisan. Belajar ni satu jihad untuk Allah saya. Tuan tuan poin pengisian program pelajar-pelajar. Tuan puan boleh jemput 017-3666-848 untuk daftar program juga nanti. Yang sehari tu nak hantar anak-anak di UPM Serdang, UTM Sekudai bulan Mei ni. UPM Serdang, UTM Sekudai dan juga di MMU Melaka. www.transformjiwa.com. WhatsApp 017-3666-848 untuk buku-buku CD 013-2984-984. Jadi mudah-mudahan Allah SWT terima. Saya minta maaf tuan-tuan sekalian salah silap. Saya doakan tuan-tuan semua bahagia sampai syurga, anak soleh-solehah, dan Allah beri mak ayah saya dan juga mak ayah tuan-puan, mak ayah saya dan mak ayah tuan-puan, mak ayah saya dan mak ayah tuan-puan, Allah beri syurga Firdaus. Mudah-mudahan mak ayah kita sedang boleh senang lenang. Mereka pakai mahkota dalam syurga. Hal lapang kubur mereka selapang-lapangnya. Mudah-mudahan kita dapat peluk balik mak ayah kita. Yang dah tak ada mak ayah, yang ada peluklah sekarang. Cium mak ayah, picit kaki mereka. Yang dah tak ada, supaya kita dapat peluk dan cium mak ayah kita. Dan nak cakap pada mereka sekali lagi, ya Allah, mak, terima kasih sebab jaga ibi. Ayah, bapa, terima kasih sebab jaga ibi daripada dulu sampai sekarang. Jadi kita ucap terima kasih kepada mereka. Sebab selama-lamanya ucapan sayang, pelukan mak ayah ni, ciuman mereka tidak ada ganti. Allah terima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.